Alhamdulillah, puja puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia yang Allah memberi kesempatan kepada ulun-ulun pribadi dan kepada kedanya Wong Bandung untuk berkumpul di dalam sebuah tempat ma'had menuntut ilmu agama yang ada di tempat kedanya. Semoga pertemuan kita yang mendapat ridha Allah, pertemuan kita yang mendapat restu daripada Rasulullah. Marhaban ya ibadallah li wasiati Rasulullah. Selamat datang mandum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita yang tajak kenal yang rencana hati betapi salah tanin, tetapi baru butuhi niat bedayo, jangan bedayo yang diwasiati Rasulullah, karena na wasiat Nabi Muhammad yang mesti bedayo jalani di akhir dunia selaku umat yang benar-benar cinta terhadap Rasulullah. Lagi nyokeh di antara makna memperingati Maulid, artinya kita berkumpul untuk bersalawat, kita berkumpul untuk mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, kita berkumpul saling memberikan senyuman persaudaraan, getanya berkumpul untuk tersambung silaturahmi antar sesama umat, berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang membutuhkan. Lebih-lebih di antara getanyo yang ada di sini, anak-anak getanyo, keluarga-keluarga getanyo yang butuh perhatian. Yang kedua, kehadiran lun secara pribadi kamu penuh ingin bersilaturahmi, butuh hubungan antara getanyo dengan kure. Getanyo antara getanyo dengan saudara dan long jemaah, Pak Bunda, Pak Bandung Dewan Guru yang nadi tempat yang mulianyo, long jemaah, Pak Bandung para santri, santriwati yang berdisino. Kan hana lun tahu, kan hana tajak. Kadang-kadang na tulung di daerah-daerahnya toto, tetapi waktu yang tidak mengizinkan, wate le acara kadang kajula ka malam, sehingga hana sempat tak among, kan hana sayang, kan terlupakan, tetapi keadaan. Dan tabuh lun tua lekemah, hana lun di gunung ataupun hana lun tubir acara santunan, bukan dalam artian menolak, tetapi keadaan lun yang hana siap. Hana tiap pegan nabiah, hana tiap jiwa, hana siap hati. Lung tidak ingin terulang yang sekian kali. Lebih-lebih yang deng bunoino na ane daripada rekan kamu, rekan lung tuan seperjuangan, dan beliau bahagian daripada udib lun jemun wadadi mudi beserta dengan gure gedayu dan malam nyona ginosip gureza faryadi menyeteke di hanat Allah lun mungkin urunian saboklah dengan almarhum lun adalah abang leting daripada beliau. Nah, jadi dari awai-awai memang sering
tamu duduk, tamu pegah-pegah abah. Nah, dari daya bahkan sampai duduk-duduk kawowo gembung, lum anak ingin terulang yang kesekian kali lagi kejadian don yang kau lihat di Munasa. Artinya don pikiran teh hana ada berubah. Karena susah hati, makanya nyuruh lagi mah berayat. Walaupun tak bersih, puno padung-padung ke, lagi belum tubiat. Tetapi duduk lumpaga, pagi sih minat ayam nak kelung beni tubiat. Bagian ansiap, lumpaga manbin ananta biar permintaan urunya ujian. Mian kalung tubiat berarti leh santunan lumpu ya wawa. Leh santunan nak izin lum lagi izin. Belum balik ujinya. Bahkan menan nyanban hantiap. Terkejut lu. Tuan yang kau likut sampai uronyo manteng terbayang-bayang. Lalu lu kemah, wadroh nemah, mbak bunda. Lu tupat rumuh almarhum, lu tupat balik almarhum. Tuan yang kau likut. Hana lu tupu pajuk panduri wadah tuan yang kau likut pak rumuh almarhum. Nyainan idang matau. Adik telung terlama tau ya, hana tak perhatian lu keurangnya mungkin karena he, wate lung ter mato nana mian lebo, bibi deh nyawa nyawa te adik te kakak, ya deng ini nggak pintu, deng kau ini udah doy jaga di, alam, hana lunturi karena memang hantam rumah. Yang ubud yang memantahlah, anak beli iman baca rawai kalen ada lo. Anak lundup juga yang bawahnya rumah almarhum, temong dalam galamu fuma. Karena urunya biar anak kebiteh, mungkin kira le urunya lundup juga. Temong dalam, longkalan terputu-putu melihat babinti. Anak dilungin karena mata anak ketehat. Sampai ngauronyo handuk tangi yang punya jiung bayang-bayang mana mungkin karena lelah dedan sehingga mata agak sukar mata kalian yang jiung lo jauh kacamata lo pakai lo kalian terpoto baru lo turi lo tanya apa urungnya batang kureta wadanya lo tanya ayo poto almarhum waduh mimpat urungnya ketikui. Anak jauh, belum ada yang dikatakan. Pakarnya iya. Tepur mau lah ya. Baru kebegah. Nyurumah almarhum. Ya. Rumah tunggu wali. Bubu anak jadi aku baju. Pakar anak ilum li anak selera. Lumah mat biar anak mengat. Nyurumah lum jadi rumah dua. Lihnya tubit ritino baru lundup punya tempat kuburan. Gak perlu mah liurnya. Mahana aja abi hati meninggal. Hana lu dengan berat lagi. Ya. Meninggal beliau ulang uroraya. Uroraya kedua mihana talah lu. Mihana kedua leh. Tang uroraya kedua mihana talah. Gedlipun keleh. Gedlipun li tungku hasad. Yang tinggal di lampahan. Pak dia naik jenis yang nak sehat apa ya hana lah pak yang di tengah tam sehat membacut mulu muda naik pekan berbagai hati tahu lo hana terunjak sampai dah ni jun jadi terkejut lo mati merempak ngawanya teruk melatak merempak lo maka lo hana lo tuh menghadapi dro nyolong lagi maaf berayu tahan pak adik-adik. Pak yatim, piatu, fakir miskin. Kan hana lung tim mahdasyah. Menyatakan di hentu mentang jaga urung bro ni no. Menyatakan di tatalam. Tatalam li hajaran. Ada teka di ibu berangga pun lung kaku ya wawa. Hana mengkalian-kalian li ngurung bro. Nyan sekedar informasi. Pakan hana lung dubit. Pakan hana lung ya serah. Santunan maaf berayu-rayu dan semoga ke depan
insyaallah dengan keberkatan para yatim piatu, fakir miskin, yang na di tempat gedanyonyo, yang na di balai gedanyonyo, semoga tempatnya menjadi lebih berkah ke depan, lebih besar sebagaimana leluhurnya, yaitu Dayah Mudi Samalana, Dayah Mudi Mesra. Sedikit demi sedikit, insyaallah tak persiapkan diri gedanyo menghadapi tantangan, godaan, fitnah ke depan yang terjadi di atas dunia. Ada ban-barangkaban kepada dewan guru, kepada santri santriawai, kepada alumni alumni, kepada urusi urusi runtuan. Nyokah jeda jauh hikap tak temiki baju-baju dan musyawarah rame-rame kiban yang mungkin tak pegat, kiban yang mungkin tak bubut. Budget kebut baik sekedar balai pengajian, mengingat perjuangan almarhum itu besar, mengingat perjuangan almarhum terlalu besar. Lung-lung tu pegetan sejarah lahi balainya, tergolong lahi balainya teringat nejah ke dia uji ni, nejah uji ni kalau lewat-lewat nabi yuk rame-rame hai duduk pegah-pegah abang ngon mengupi-mengupi. Lung pegah belin wewe trip laju-laju undrit lung kat delat lung lai tinggalnya anak kata piu hang katuri mucuk pi menyet kedi telat lom namulai nyo he lom de na rencana kana sama god kita nyo dro de ka hai tim god li ka tege mekit mau pagi banjara dia neja ajule ke baya mungkin na lampu mudual he mete le bale tabuh ne glaung jule nyani nan da mulai yang be ne apiki ke lampu luah he lente tapi ke lampu luah menye memang ka berle butuh berhajat, insyaAllah akan diberi tempat oleh Allah. Mudah urusan, yang penting benar permulaan ini. Jadi aku pegah, get, cuma badron dia. Nyong puji je, ada baju-baju. Jadi aku labur, alhamdulillah, karena. Dan nyong ilum, yang pertama, lumjak secara resmi, kena artinya memenuhi undangan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang dipegat oleh para santri, para wali-wali santri, masyarakat, dan juga santri-santri sendiri yang na di lembaga yang mulianya. Semoga puo yang tanya buburnya menjadi amal kebaikan bagi ketanya pribadi, dan semoga putra yang kalian tak bubur dari padumuro yang kau likut hingga malamnya, termasuk pak santunan guno, termasuk dua ketanyonya, dua dalam majelisnya, munya nabi fahla li Allah. Tamu doa ba Allah tahadiah bandung-bandung. Ubina yang nenek beri kedanyo li Allah baik sedekah, selawat, pendengaran kedanyo tadengar ulung buat Al-Quran dan memberi santunan seala kadar bagi yatim ataupun piatu. Semoga bandungnya nepu sampo li Allah dari kedanyo. Murid-murid beliau, anak-anak beliau menyegeri fahla ketanya oleh Allah, ya Allah kamu hadiahkan fahla yang mandum kepada guru kamu almarhum Tunku Muhammad Ali Walidi beserta keluarga beliau, dan kamu hadiahkan itu fahla ya Allah bunuh putruk kepada bandung kursi kamu keluarga kamu yang kahawai guru bahdrawan ya Allah. Itulah hadiah katanya dari sahabat, saudara, keluarga, teman, guru, murid yang selayaknya katanya berikan kepada urang-urang yang kahanali. Karena urangnya hanali di sini matagai. Ina orang dunia muduk-duk dengan katanya secara nyata hana. Tapi yakinkanlah kita orang beriman, kita orang yang berniatikan ahli sunnah wal jamaah, yang namanya arwah, yang namanya ruh, dia itu tetap hidup dengan izin Allah. Dia melihat pergerakan keluarganya di atas ruh dunia, dan bahkan menyebutannya bit-bit na tayak ber, truk bak tabir, taman bak tabir, matalah
ilmu haid yang berdasarkan daripada ayat Allah, hadis Rasulullah yang terkumpul banyak dalam kitab Daqaiqul Akhbar, maka kita sangat paham putra yang terjadi bagitanya malamnya. Menanti putra yang terjadi bagitanya di tempat-tempat yang lain dan lain sebagainya. Maka gedanya hanapata ela adanya hanapata gete. Terima kasih kepada Tunggu Kusi, Tunggu Imum, Tuhan Buat, Tuhan Lapan, tokoh-tokoh masyarakat. Kepada ketua pemuda, para jajaran pemuda yang telah senantiasa bekerja keras untuk kapegon acaranya. Terima kasih kepada mantu masyarakat, mak dan ayah yang karena dukung acaranya, baik wali santri ataupun masyarakat yang bukan wali santri tetapi telah memberi ala kadar. Terima kasih kepada mantum para donatur, para simpatisan dimanapun berada. Terima kasih kepada para santri itu sendiri, santriwan dan santriwati, dan segenap para dewan-dewan guru, gure-gure kamu yang kagetanya kerja bersusah payah, berbagi cerita, berbagi sedekah, berbagi harta dengan saudara-saudara getanyo, akhirnya terjadilah acara yang lagenyo macam di atil persatuan dan kesatuan. Semoga akan menambah kekuatan yang besar baik di dunia ataupun sangat bermanfaat nanti pada hari kiamat. Tabute tahdim wa ikraman luntuan kepada bunda dan ananda tercinta, juga keluarga yang sudah sangat bersabar di adik putra yang kami beri oleh Allah. Semoga kesabaran yang urang drone jalani urunyo insyaallah akan dibuka oleh Allah Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan di masa yang akan datang. Artinya nyatanya pasti beban itu tidak perlu dielak. Memang tanyo guyumu doa, ya Allah nepujuh cobaan fitnah yang terjadi di hati udip kamunya, di hati udip lu yang ana sanggup, ya Allah kamu terima karena nafsu kamu haiti mufum. Tapi cobaan Allah ana pernah salah, takdir Allah ana pernah salah. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabat wa ilaiha maka sabat. Apapun yang diberikan oleh Allah itu sudah ada dalam ilmu Allah. Allah sangat paham, Allah sangat maklum, Allah sangat mengerti, Allah lebih tahu daripada apa yang kita rasakan dan kita buat pengakuan. Karena tidak ada pemberian Allah apapun itu, baik nikmat ataupun cobaan, yang di luar daripada kapasitas kekuatan iman ditanyo manusia yang na dalam dunia. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha, hanggepu berat ditanyo oleh Allah. Sering ditanyo tapegah, sering ditanyo dengar wate tak kurang, wate gure-gure ataupun hanabih kepegah ataupun nagepegah tanyo habih dah dengar. Itanyo mufum maju wate kebaca ayatnya, Allah Ta'ala hanggepri cobaan kepada hamba yang melebihi tanggungjawab ketanyo ataupun kekuatan iman. Nyan membayang ketanyo wate kage pegah han geberi cobaan di Allah, nyan yang teu bala apa saja. Cobaan yang bersifatnya sakit mesti. Cobaan kematian, cobaan sakit badan, cobaan gadeh harta, cobaan sakit keluarga, cobaan-cobaan lain. Itanyo yang teu cobaan tabe-tabe de bagan. Wate kata pegah cobaan yang membayang yang hana mangato ton kibanti yang ya. Cobaan itu ada dua. Allah ada mencoba hambanya dengan kesusahan dan Allah mencoba hamba, mencoba manusia dengan kesenangan. Betalah-talah Allah diberi cobaan itu dua macam. Nah, mencoba dengan susah, nah mencoba dengan senang, ban dua cobaan. Han gebi senang kegedanya oleh Allah, yang han ikta syukur. Dan han gebi cobaan berupa susah,
yang hendak tetabah ngan jalur yang na dalam pemberian Allah. Manta pegalai tanyonyo rayu dah cobaan tu bilum hai ku sabar anan. Bukan kesabaran itu yang tidak ada, tapi nafsumu itu yang sudah berbahaya. Bukan nikmat yang sudah berkurang, tetapi rasa syukurmu yang sudah mulai menghilang. Akhirnya getanyo lupa dengan pemberian-pemberian Allah. Menyadari pegah cobaan, bandunglah cobaan. Nyo kedrona bunda, bener tepe yang bahwa tanyo hana perle tagete, hana perle proteh walaupun dalam hati. Bak-babah dah hana tak proteh. Secara sikap dan perbuatan hana tak proteh. Tapi ate getanyonyo na sifat kadang-kadang ngeruk katemanya. Ya Allah, pagan lagi nyo cobaan neju ya Allah. Nyen wajar, pertanyaan nyen wajar getanyo manusia. Berarti kita masih punya rasa. Wate takalen, wate dicutnyet leureung mantang sakit, nyen bermakna tanyo mantang udit. Wate takalen urang susah, ditanyo pialuh Allah teh, nyen tanyo nya manusia. Nampo. Wate hak wate ikap le sidom sakit. Tutup munduro sakit, tarasa sakit ruk takut aduh ka tutup. Yang berarti tanyo buta tepul ro teman tau dik. Mati nau dik mentar. Olehnya wate takalan urang susah ditanyo haitem susah te. Wate takalan urang buhate ditanyo haitem wede. Artinya hana terasa duka ago. Wate takalan urang senang ditanyo haitem senang te. Yang pekon mana? Yang meibli ke? Yang kamu iblis tu, kajian tayak rajah roh tu. Yang bulu tak baca Alhamdulillah Ibn Syaitani Rajin bersering-sering ketung ismayang. Baik majin anak-anak tu. Sebabnya tak kamu jin ma itu rumah lakau. Ataupun majin lakau itu rumah perumah. Menyihanakan rajah-rajah itu rumah anak. Kan lehbut dendam jid ke dendam keluarga. Bahaya sih. Andai kata tanya orang tanya urus susah, hai tanya susah. Yang tanya ke nurung berarti. Kameng, kameng ini hantam ikli, orang wate ngon ini ikat. Ini ikli, ikli, droi tegai. Yang mata udik. Namu tulis dalam nasihat-nasihat ulama, gure-gure ketanyo, untuk lebih ubat jiwa. Bersabarlah terhadap cobaan, ganjaran, kehidupan yang kita hadapi, tantangan yang ada dalam dunia. Ketanyo hana perleta elak, tanyo hana perle tagete, ditanyo hana perle protek. Pesit, ketahuilah di depanmu itu akan ada cobaan yang lain, tetapi dengan bersabar pada hari ini akan sangat mudah kita hadapi cobaan ke depan. Maya dalam Al-Qur'an, man yanha habadron pegahabian dalam Qur'an, oh nah, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesusahan, maka bersabarlah, pasti akan ada kesenangan. Lagi urang punani, lagi urang kuah moncip. Nyantik ke kuah mon, ke kuah becu. Hei, watak Arab deh dia, nyantik susah bagi kuah. Tanya tengah tajak, makin tajak sempit laju-laju. Nyantik menyeka sempit, sama dengan baik susah. Bagaimana? Akan tempat yang luah hukum. Anak kuno bayang dia, tapi contoh yang tahu yang bagah mumpung na tiga tepo paling kurang. Idran nak tahu puan na dengan pejubu. Nah, nyan awat teta umat bu, hantu umat roh bak tingkat cemuka, sang-sang musaru bak mareh. Uat tegelang mana mata. Menyata pajuh bau meriah, sampai bau meriah ikhlas je mungkin lewatnya hanya lebih baik. Dia tak panjang bau suku ikhlas. Buruji-buruji le makanan modernnya. Nyan uwat tu. Hantar tu peglah habis. Mulu oh haitin itu biat han ilu ku dalam tan. Tapi bersabar sejenak, punya orang cara, nyan agak buah ke. Geduk je, lagi uwatnya geduk je tahu orang kejap.
geus tarik nafas. Nah, tong-tong panapa-napa panung padaya na panung. Bak susah uwanya mah panung deuna pah kan kajian anjeun susah-susah. Ah watel lagi tanya eta sabar ta tarik nafas. Mukumat bak mare inna ma'al usri yusra. Kalau sudah mendapati kesempitan, tunggu sebentar akan ada kelonggaran. Hana triplihnya dua macam. Menyatkan itu birul walau. Bertanya kelah bahwa. Ataupun ilu kedihu dalam. Ada katruk lampur. Nah, walau. Hana. Tempit itu. Bacut agai tempitnya. Etna tempit. Nyoke. Tini anak jarawa. Nanti aja itanya tua. Lebulian gebi sehat. Leuro gebi sakit. Mupepet. Itu boleh legok. Ngengemanu kan. Kasih ton hana sakit-sakit igau. Sakit igau dua urau. Ngengen tujuh terdawa. Nya manusia kita nyawa. Nya terdawa terpega. Yang kubi buat tanyokan liudeng yang normal. Makanya kepada keluarga, kepada bunda, lung pribadi lung ratakan. Ada yang drone rata, cuman beda kejadian. Nah, beda kejadian, kehilangan itu terasa. Takli ru'ya mata, berarti kita nyaman tengah perasaan. Kita nyonya urang. Tapi baik larut. Baik larut, baik. Pikir macam-macam. Insya Allah ta'ala, kalau seandainya tiada siapa-siapa, Allah pasti ada. Selama kita nyo manteng katim kemahyang, manteng katim ibadat, pasti pertolongan itu terlalu cepat daripada yang kita nyo harapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama manteng tanyo dalam ibadah, maka pertolongan Allah untuk lebih mudah beribadah, menjauhi diri daripada maksiat yang sangat mudah, menan yang kalir, ngecok keputusan li para ulang arif-arif, li para pentafsir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama kita masih menyembah Allah, pasti Allah, walaupun kita tidak meminta, Allah akan menolong kita. Nyo kejadian-kejadian yang nabagi danyo hanan letak dan laki danyo ba Allah, tapi pertolongan Allah tabe na gejo cuman getanyo hana tadaya bunga hitanyo tidak ih malam hana sobu bawa jaga kedrawat nyankan pertolongan Allah nya na telake ana na drone atina ih mude nyo katengun ya Allah tangku nabi nya tinga bunga bu jaga kunya hana jaga kunya hana ti. Tiap malam itu orang nanam doa, aku jaga anak tinggal bui. Awak tidak nak, nana pegah lihat apa jawab. Ya Allah dan ku nabi nyon tidak pulang untuk bertingkah aku apa jawab. Nata muang. Anak akai dia, roh mejak keroy bawa kau semua. Roh mejak keroy bawa makanan itu pertolongan tanpa meminta. Menyekat telah ke nyokalakin cerita syarat tua. Maka bak malam nyo nyo tamu duduk getanyo di tina watiat dalam harapan, dalam rencana semoga kehadiran getanyo benar manfaat ke getanyo, benar manfaat kepada anak-anak getanyo, manfaat yang berkibat, manfaat perasaan, manfaat pikiran, manfaat kesempatan yang diberi oleh Allah. Semoga kita bisa jujur dengan pribadi kita, antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasulullah, antara pribadi kita dengan diri yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Maka bak malamnya lun hana lu pegah kulain hana berceritanya, hana bercerita ji, hana pegah pengalamannya, hana pegah pengalaman ji. Nyo malamnyo lung wo guno lung jak geno lung yak begah yang pun kepada adik-adik lung, kepada anak-anak kamu yang tengah nebut inang nak inang dan agam nya kajak berangkaho udaya kawawa
sakit berangkaban yang buat dekapri. Wajib bertanya mupaki dengan iblis menyeperli yang merempak kemenangan. Karena godaan terbesar, cara termudah iblis dipelancu manusia dengan cara dia menjauhi kita daripada ilmu agama. Siapapun ditanya iblis hanayoi, iblis hanayoi ke musidrawiyo. Yang na dipegat perhitungan le iblis dengan para nabi-nabi. Lebih-lebih Allah Ta'ala kali depan hari iblis digoda para nabi-nabi, digoda para rasul-rasul. Dan Allah juga melarang iblis dia goda hamba-hamba yang sudah ada dalam penjagaan Allah. Seluruhnya yang dijaga, buta-buta yang dijaga oleh Allah menyejamun umat Nabi Musa, ekor umat Nabi Isa, menyeawai berji segala truk Nabi Muhammad. Allah Ta'ala telah melarang iblis mendekati, menggoda, memberikan bisikan-bisikan durjana kesalahan pada kaum Nabi Allah Isa alaihi salam. Iblis hana kekuatan untuk dia merempak dengan umat Nabi Isa wadinya. Yang kemuliaan diberi oleh Allah umat Nabi Isa. Pegah hidanya, ngerti hayu urungnya anggabi yang hidanya. Kumangah kuntitungnya tekedi hanai goda li iblis. Mesti tanya tak ibadah tapi-tapi kan lain-lain mangan. Kejadian Pak Mata Nabi Isa sama-sama dengan kejadian yang nabak ditanya. Kehidupan ditanya mana, kehidupan dikulungi lain lah. Tetapi wajib ditanya akui, wajib ditanya yang dikut. Getanyonya adalah umat terbaik yang diberi oleh Allah. Tidak ada umat ialah umat lain yang lebih baik selain daripada umat Nabi Muhammad. Siapapun umat itu. Dari mata Nabi Adam sampai dengan abis mata Nabi Isa, hana manusia daripada umat Nabi yang paling negasih li Allah, yang paling mulia li Allah, kecuali umat Nabi Muhammad. Rubah tingkat, Allah memberi pengakuan dalam Al-Quran kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada umat lain. Buktinya Allah Ta'ala memberi pengakuan secara khusus, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kemuliaan yang nabak kata hai insan daripada lo, kecuali yang mulia itu adalah manusia yang sangat takut kepada Allah. Makin berat ya teka Allah, punya makna berat ya ke Allah, makin berat ditanya tak jalani, tak paksakan diri untuk terus berada dalam kebajikan dan tak ilah daya bek sampai ditanya merempak dengan kejahatan, maka disitulah kekuatan ditanya yang besar. Iblis haitim mengenai nanti je urim yang ia ke Allah hai igoda li iblis yang perlaya ditanya malamnya bertarempak pengakuan Allahnya di banjara. Allah kali beri pengakuan ngakna kejadian atanyan bagitanya ki banjara. Maka caranya ke agama ini wasilah untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Kehadiran Nabi Muhammad adalah pengantar agama yang pengantar untuk kesempurnaan kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Agama sumber keselamatan. Rasulullah hadir hanya untuk menampakkan jalan. Petugas Rasulullah da'iyan ila dinullah, menyeru kepada agama Allah. Apa makna menyeru kepada agama Allah? Putra le dakwah Nabi gepakat getanyo betating terima agama Allah. Apa makna tak terima agama Allah? Kita menerima aturan-aturan Allah. Itulah yang dikatakan dengan agama. Dalam agama na berita. Berita apa? Berita kehidupan, pekerjaan. Dalam istilahnya basyira wa nadhira. Basyira wa nadhira juga dikatakan dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu basyira.
nahi mungkar nazira, menyebasyira kebahagiaan dunia dan akhirat, urang kiamat merempok surga, menyenazira kehancuran di dunia karena berada dalam maksiat, hari kiamat dibalaskan dengan neraka. Iblis itu kuatnya. Iblis yang dipegat perjuangan untuk digagalkan ditanya mendapati ilmu agama. Karena iblis itu pula pangkat Nabi Muhammad. Pula pangkat Nabi Mu'aliman. Innama bu'istu mu'aliman. Rasulullah tidak bosan-bosan untuk bertemu murid. Maka kepada dewan guru, gure-gure kamu yang naik dinau, drawan yang berangkat kau yang kana percaya li almarhum jemur, yang kana percaya li mak-mak tanya, ataupun mak-mak wali murid keluarga wali murid, kagak percaya drawan je gure, jangan khianati. Sifat yang mulia adalah mengajari orang lain dengan ilmu agama. Nabi sendiri pengajar. Menyaga tanya tak pegat maulid. Bak pegat maulid pakat. Bak jak bak maulid hantik tebak. Tinggal nak meletak ke pegat peraturan hajit meh plastik dulu. Nah dari hal ni. Nah. Gimana? Awai tak fikir ke buah orang baju. Tinggal di panitia maulid. Di panitia maulid artinya panitia kampung. Kalau ke pegah bak dusun-dusun ataupun bak kampung yang diundang, hana payah main plastik. Nak plastik melatah. Nyen plastik melatah nyen kali ke petan. Lut timpan lebo. Putra nang bulukan bupaih nyen terima limang bo. Lut bukulah mentua bo. Lebih baknya pasti lo lengke minta juga. Yang tanya pegah yang tanya apa mulutnya kok jarum ya? Sakit ke kepada? Sakit ke ya? Tapi pak mulut, alhamdulillah, insyaAllah dengan tolong-tolong Allah, dengan doa rame-rame, kepada. Mengajak pak mulut, yang ditangin, duit. Yang berat lemah ke, atina pun mani melatah, malamnya jadih buat kait pirang wujud. Yang berat itu sakit. Untuk hadir bak maulid sepekan. Alhamdulillah mantangna keinginan hadir. Berarti nadih cinta ke Nabi. Mampa Pak Juhu cinta Nabi. Ya ke? Mampa idu cinta ke Rasulullah Pak Juhu. Kita ingin menikmati, mensyukuri nikmat perasaan, nikmat lidah mantang rasa nama, mantang narasa makanan. Yang atanya tarumpa dengan sebab tanya jid umat Nabi Muhammad yang diri jak bak mulut diberi fahla li Allah walaupun secara nyata ile red genari jak yang tanya diberi fahla li Allah yang kurang tu pegat mulut pakat bak mudeng-mudengnya takai menyebab ya ibut nyentan mulut Nabi. Bak yakjub anil udayah yang hanaruh tanya oleh maulid Nabi yang sebutu idroi pengkhianat ditanya yang paling besar pengkhianatan ditanya kita menjadikan diri orang yang bodoh yang cukup beratalah yang salah. Maka itu pada dewan-dewan guru yang pertama tak pernah ke dewan guru wileh. Idrawanah bekna malakhan kahana tengbut. Menyahanana tengbut nya idrawanah kana ba sifat Nabi Badrawanah. Sifat Rasulullah yaitu muallim. Aku ini pengajar kepada Rasulullah. Nabi sendiri belajar. Ba tahu Nabi ini belajar ba malaikat Jibril. Itanyo para santri bek pilih-pilih gurai, bek malasan-malasan. Oke. Nabi tanya Nabi Muhammad, "Poh leh malam ke pakat ibul Jibril, pakan han poh buat malam." Artinya untuk terima wahyu. Jibril hadir untuk mendatangkan ilmu. Inilah perjuangan yang sebenarnya. Islam hadir, Islam kuat di saat ilmu agama ini menetap dalam kehidupan katanya. Tapi
ilmu yang sudah kita dapat. Kalau seandainya kita malas mengamalkan, insya Allah Allah akan setuju, Allah akan rida di atas nikmat ilmiah yang kami beri, maka Allah akan menghilangkan rasa hebat, rasa nikmat di atas ilmu itu sendiri. Urang alim getim sembuh, tapi han getim amalkan yang kaget sembuh ngan keberkatan ilmiah bagian yang kaget. Mah ilmiah bak sidra-dra urang bak urang yang na ilmiah gak nyan jeut de dan alim, tapi sapu han agak bubur gak sembuh getim ngan kehormatan ilmu, kehasilan ilmu yang na bagian yang han akan didapat. Ujung-ujung nunggu tengah anak kembur ni nyong yang bahaya nanti aja ke gure-gure bekna beri-beri tunggu ada anak teru awaknya itu datang ayo balai nah namanya dua drawa di balai bakal nanti kali maya itim imaya tekadi na arwah arwah aja menghumbur sebab yang kena pegali Nabi walaupun hadisnya ta'ir tu pegah tapi untuk amalan tanya anak berpegah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai daripada engkau lahir ke dunia, artinya usia bayi tanyo kagiyo beget geyumurnau dan sampai truk dalam liang lahat getanyo golem gebi berhenti untuk belajar, artinya tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu agama. Mana telahe dikebantah beget gebubut lima artinya terkam nunggu la ilaha illallah kalimat taibah bukai tamati berserintakan kalimahnya selamat iman awatir mati la ilaha illallah nyambah tawai ketawa kejuk kanit-ngit yang na dalam ayun tergolong na ayun ni sering lainnya naling nyong mahalah nyong nak tugas sekolah tugas culuk cok lagi urang pucih hendak nak bak boh pukun pucih hendak nak bak lestri nah jadi ana maya lah nyong ke apa yang menurut mah yang kenya jadi kelayut tabak nai muka ayun na ayun yang dia culo punani place this yang bak musim ayunnya na yang culuk plesdi na yang grupnya na yang dia culuk putra na ni kartu lagi kartu bahapi kartu rekamannya tinggal culuk kenan culuk cok good punani putra tembol moyo yo 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 imerti ni iya namanya ane curi ma dirayu ya curi ayun ni yang salah gadah keberkatan. Wate kamate tanyo dengku manteng manteng gitu ya. Dan wate tanyo bantu pulang kubu. Pajan ile yang geken terkejut dalam alam bardahnya. Nyan gitu ya. Nah jawab dia Nabi. Tidak ada rasa takut yang terjadi bagi urang yang kajut ke jenazah, bagi manusia yang sudah sampai kepada alam bardah, kecuali kedatangan malaikat mungkawan nangkir. Pajan truk mungkar nangkir. Setelah pulangnya saudara-saudara kita nyoba tu, perpeluh boh langkah, ane lakau kurmo urang yang udik, keluarga saudara urang kampung, perpeluh boh langkah jauh daripada kuburan, antara kita nyoba dengan kuburan perpeluh boh langkah saja baru truk bak kuburan, urang kaguwau tinggal kuburinan sabo, main langkubu tidak. Perpeluh boh langkah jauh manusia yang udik daripada kuburan, maka baru getamang yang nan mungkar nangkir yang kejadian yang mesti kita nyu akui. Man perpeluh boh langkahnya pasti yang nedulih lagi nya. Man putra salah kan nyu tak percaya. Man kupua gya preh perpeluh boh langkah nyan kagekira perjalanan yang jauh. Perpeluh boh langkahnya kagak kira jarak yang jauh. Allah hanggebi temayang bak malaikat di atas jenazah yang bantengong dalam alam bardah memantengna keluarga
maka dari sinan ke menyemantang naurung inan bakubu menyemantang naurung inan bajarat malaikat hanggenya ataung di sinan kecok kedali ligure-gure kedayung walaupun wahabi hai terima na berkubu na urang mudoa-mudoa kebaca talawud kebaca Quran selama mantang na urang inan dalam kitabnya kepegah hana geja malaikat pegah hana geja karena bunawa sawa berangkat sawa yang kepercaya li urang yang mantang udit gayo baca tiat marabba kan geuhoi tanya inan enggak yang timulai iPhone nya itu yang perenungan rawat bek tak preh geuh ye teka meninggal anartilin sadar-sadar tapi kita tidak lagi berbuat apa bisa berbuat apa-apa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita yang kedua di samping kuburan gaulanglah atata degege asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nyante kagkeun nyan tanyo kada dengar antara sadar dan tidak nyante kagkeun nyan tanyo kada dengar di dalam yang tanyo bertanya-tanya ho kalu beklam ku ihirumo pakan lung puronyo kalain beda tempat buno bengah lung lung kubir lung ya upulan pakan puronyo kejadian lung kau dalamnya wate tatunyum tunyum nyen kana penciuman te oh wate tacum kaken libe inu darat yang be hanyi artinya be tanah yang menjampu dengan ia walaupun ditanyo yan antaranyo dan ton dudog bega hai hamba Allah pulan bin pulin nyen nagukeun nyanti karena minal mahdi ilal lahdi belajarlah kamu hingga kamu itu sudah sampai dalam alam barzah kiban cara tabuet lang alam barzah kiban cara tabuet lang kuburan nah urang purnomo degunggu nyen beut ditanyoan tapa urang yang na dalam kuburnya gemufo mata yang gepegah le urang di darat degedengeun tapi je gejawab tah kakak naik sampai lagi yang Nabi akibat lagi kejadian yang mudoi. Ah, yang ku tanya yang badron. Itu nak tahu mesti nak ihir mung tu. Puna naik tengok naik na tengok puan tengok tadi. Perasaan tu nak urung pegah apa ilua. Tapi tanya orang ada tu puan putra ibu ataupun nak urung pegah apa tanya udah tak dengar. Tapi tak tahu dia tanya mana. Nah, ada mana? Nah, agak. Yang kejadian lang tengok urung pegah apa ilua rumo. Ataupun urung pegah apa sampai perasaan tanya tak dengar urung pegahaba kan perasaan memang tengah urung pegahaba tapi karena getanya di bawah kesadaran tanya hana jaga hati hana tak tepua putra yang pegah tak dengar tanya jawab hana tak tepua jawab hanya tak jawab pegah karena getanya tengah lang kubu tunggu mana urung yang terih ada ranjang yang lang tengah gemulempuanya yang antara sadar dengan hana ini urung mati kan kan hai man tahu deh itu. Ida nak tahu nalung kau ilir di burung. Nah, ilir dah saya bungun. Hai wewen deh nah. Icuka ali bu nama. Hai icuka ali jin. Tapluang nah hati tapluang cukup eh tapi hanya tapluang perasaan kai drop kai mat melompat tu tante pada hai kan bu gaki muting klit kau pakai tapi itu. Terkejut terdedah kan biasa terkara-kara meninggal terkejut terkara habis nafah terperuk terkejut terkejut
talung pawai tanya ulang tengut tamu pagi tamul ho nyori nyang ye biar tha gelempo mul ho ngamadu naura ga nauri nang lai na jo la ko ga nyang mulung pa bungai lang lupa ke nya ge sedar ge lupa mo ge mula tu ge mo gui gui ge mo pantu pantu lang dengun dedo bit mantu ngan paranya perut terkejut. Oh, ulung bawa kau. Astagfirullahaladzim. Ya, tehana tetap membuka. Yang tanya buka. Mengantuk benar lang tengah. Kumang ulenya terjaga. Ya. Nak kumang terjaga. Mereka tiga mantuk. Tak tahu binti. Perasaan tak tahu hurung. Lihat tak tahu nya rupanya binti. Luka jarau. Ataupun hana luka kumang. Tak teh sakit pajan. Terjaga. Terjaga. Yang tanya pegah kejadian lalu kau pakan sakit ada jaga. Hati mana? Yang ke mana? Langkubu yang ke laganya. Tanya pegah hana sadar, sadar ke ne? Tanya pegah hana sakit, sakit ke ne? Kepegah hai hamba Allah nyoti hati truk malaikat badrun. Baik iya iya ni. La takhaf wa la tahzan. Baik iya ni. Baik terkejut terkejut ni. Kedua-duanya itu adalah utusan Allah. Nang gadnyan mungkar wan nangkir. Gadnyan kan dia dedron. Bek terkejut ni. Hana pupu. Ya, kekele urug ya tu. Kita nyoi di dalam, kita dengar punya pukul. Gadnyan tak teman yang padron. Marabuka. Man nabiyuka. Man ikhwanuka. Wama kiblatuka wama imamuka nyan yang dia tanya Pak Drot ne jawab lagi yang kena dengar-dengar berkon baik tua ne jawab Allahu Rabbi Muhammadun Nabi wal muslimin wal muslimat ikhwani al-Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami dedo baru bekun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Watenya ke panggilan Allah kepada kita yang almarhum gureya kita yang ganyan di malamnya baca ngedengar kata yang awai ganyan baca bak kuburan go tun yang kau likut udang lain yang baca bak ulia jerat ganyan tanya butui-butui sadar di saat ada panggilan terdengarkan di luar yang cukup jauh truk su ke dalam karena Allah karena beri kesadaran. Tapi kesadaran cuman untuk sadar. Kan sadar untuk bedah tubi keluar. Lagi kesadaran yang nabak urang tetrok. Urang tetrok tetik di hati tika. Hana memek-mek. Anak mata yang nama belek-belek. Keinginan dumpuana. Genek pegah tapi hanjir. Genek jakna rencana. Tapi badan kehanjir bergerak. Jangankan untuk berjalan. Bergerak pun tidak. Kaku. Begitulah kejadian manusia di alam barta. Tanyung dihidupkan kembali oleh Allah. Nang keken, nang kejek keken dengan alam barta. Apa makna alam barta? Ada kehidupan di bawah tanah. Ada kehidupan di alam lain. Lagi alam rahim di. Kibanhi kuburan, kibanhi alam rahim. Dalam rahim na luah, kuburannya na yang luah di. Alam rahim na yang sempit, maka alam kuburan juga sempit. Tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Manya lagi nazam tinya buno ilake doa kepada gure bunu buka li Allah taala pintu baule ngat mubai angin surga. Memangnya na doa manya tanda pegahana ku pu ti yang doa inabi ku pu ya perno gede langkitan ku pu ya dule Allahumma ja'al kabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'al kabrahu hufratan min hufarin niyarat
Ya Allah, jadikan ini kuburan si ini. Jadikan kuburan mayatnya, ya Allah. Saboh lubang. Nebuka, ya Allah, saboh pintu. Yang naik dalam. Yang sambung dengan pintu surga. Maka, ya Allah, kirimkan rahmatmu udalam alam barzahnya. Ya Allah, nutup, ngekunci. Bek nebri cehah, ya Allah. Lubang daripada lubang neraka. Maka kuburan itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Benar tidak senang susah, bahagia ataupun ditanya menderita. Setelah sampai dalam alam barzah, itulah kejadian yang sebenarnya. Nyantungku kehidupan yang bibit. Selama ini dunia terpukul. Susah dunia, susah pura-pura. Tenang dunia, tenang pura-pura. Bahagia dunia, bahagia pura-pura. Kesenangan yang luar biasa terpegah dalam dunia. Tapi itu adalah kesenangan yang benar-benar akan mendatangkan kesusahan yang juga luar biasa. Langdunyanya mutapa-tapan. Bak tutah na tenang, bak tenang na tu, na tutah. Bak tabo bendanya, inang tenang, inang tutah. Contoh, tanyo tablo api baru, tenang naga. Tutah pat, hana puluh. Yang kubra tutah, yang pay api-api tabo. Bak bendanya na tenang, bak benda na tutah. Bak berita yang nalah HP juga dua macam. Na yang tenang, na yang suh, na yang susah. Menyai kirim berita tenang leurup, tenang tidaknya. Menyai kirim berita susah, susah ke. Masapak ini. Bak benda dunia, keduanya kita dapati. Di situ ada senang, di situ ada susah. Urang agam yang manteng dah, gayang kebayang-bayang, menyenang perumah kebahagia. Nyo, tapak golongna. Leurinam yang gelongna lekau, gelumpo-lumpo, gaya menyena lekau, bahagia. Ya, melumpo juga. Menyak anadik malam lumpo, uro-uronya. Menyak bit handik kahih lelihat, ha, insyaAllah. Nah, jim melumpo juga. Eh, nya, teman-teman. Nya, orang ke melumpo, lang tengok ke melumpo. Na bahagia lalumpaunya dan lalumpaunya juga na susah. Benar apa adanya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, hidup ini mimpi, permainan yang tidak ada bukti, permainan yang tidak ada titik selesainya. Itulah dunia, ada perangkapan hayu dan kudunya lagi nyom. Tapi le urang-urang yang kalih demu keluarga, gebayang-bayang gayamnya kana keluarga, kalih tak pintu, kalih nyu, kalih ajinya ka bahagia ge. Nya. Ateh pelami. Menya ana masalah da puanya ateh pelami tenang, tapi menya na jelamnya golong lah rupa. Ada ke mo pak tha. Nya ge, nya tanyo yang kalih-kalih tarata. Iurinan na tu tha tro ge. Hai la koi mutang jila menyo e ge bayu. E pulan. Dedo lu amunan te a. Dedo ka hana jadi le tenang yang ka tu tha hana ne mien. Ka ta mu doa la mi Allah dan ku guna na mien ya Allah ta ko barang kali je adalah agam je tinang je barang ka puo je ko je bunabi behi ka mo nyo na keluarga. Hantip mengkawai dor, tayu mengkawai pak gop. Hantip mengkawai dor, tayu mengkawai pak gop. Lihat tayu mengkawai, payah mengkawai lah, begak kai. Ya, ya. Ya. Nah, kasi payah mengkawai, mengkawai. Nah, ya, pak tha Allah Ta'ala. Tiah nak kena juk, tak patah ham ni. Tentang tiah hanggabi, kriat ke Allah Ta'ala. Ati lih nana, yang tenang urung tiah. Berat juga dia tenang ke. Nyan balahi anak mien terhulunya, yang mandung kem. Mai melempah sakit, kendi. Kekira agaknya engkau merdeka, sudah mengantarkan itu cita-cita, impian yang sudah lama terpendam katruh penuh dunia. Gada sakit mas, karena begitu bahagia. Tenang. Makanya ada tanya orangnya yang kau udep-udep, yang matang udep, tanya nama, naya, drone yang inang-inang yang pernah, yang sedang menjalani seorang ibu ataupun yang akan menjadi ibu. Hanya yang darah-darah yang gelom nalako kacitanya mbak mati le kiban perasaan katiku pelahika bejek kane yang wah kukun yang pak kurang aja jumpa
Kaki tanya mah kaki bangkrut aja mu. Tapi tanya huri tanya mah sakit sakit mu tapi anak terasa. Pula anak sakit bilai. Tapi yang ni si kurang bulan langkut tak pernah anak kubur. Ada kata je biji hati hati yang wabah kubur tu. Nantukan anak kubur. Padahal lebih gohon je dengan biji. Karena nyawa tak terperai. Menyantik tadi bin anak sakit, pekan si anak zam, boleh ketujuh sakit yang tulung. Yang kandrona pegang sakit, lang tulung, pas sakit, lang tulung, mantap badan sakit, tentang urung tulung, kuatu-atu, tapi urung. Kalau nanda pegang lagi, nyana pahit orang tulis lagi. Tapi ada katanya anak sakit, nak pegang. Kan anak sakit, itu sakit di senandron. Senandron yang kaya itu tertutupi dengan sebab harapan. Tiada kerana senang namanya, tekan namanya tiada senang. Pada kala itu tidak lagi tempo. Tersalah. Kon, ya kan? Nyodonya, aku bilang dia betul mabe habe dah. Gebipeng li Allah Taala. Nah harta kita yang bahagia nah harta, tapi melempah tentara punya harta itu bau orang kriet. Punya orang kriet yang tukah kena yang terdrog. Lihat kumkohnya, api tenang dulu. Saya kara-kara kumkohnya ulang kata kem-kem. Yang saya kata kuning pada yang kaya kim dulu. Hanya ingat ke mulahop. Ada jauh bilang yang temu yang mumpah ya. Yang semula ya. Hanya ingat ke mulahop. Pekar. Nah he. Mampakan hanya deng he. Nah pada juga. Walaupun itu tinggal mumpang. Urah kumkohnya urung senang. Nah tinggai padi mulai bombak. Kenyaman ya. Lihat tajuk kengkoh kroh. Tajuk kengkoh kroh. Kai klipun li awak. Mat li awak juk baca. Hai kalih nak kumkoh. Dukup li jantung tu. Hai ingin hana taing-taing tak padi. Tengah kumkoh. Tengah kusah je. Hana tengah umpegah bi. Sebab padi kena terpakai anjit harta kena. Tanya mati hana. Kami telah hutang-hutang menduk, kalau tak bere-bere, nak tinggai padi, he bompang, pe bompang, membompang, tak ada puak rumah. Nyen padi limang bompang, nyen rahman, nyen bak urung yang murah hati. Tapi punya bak urung kredit perasaan, nyen limang bompang, nyen mematalah rayu. Ya. Anggir lupa aku bah. Membompang, lebih padi, li Allah Ta'ala, susah tujuh bompang. Lihat tak puas pada rumah kahana tak terpakai kubah. Tak puduh yukmo. Ibu lah orang tak terkah. Kod. Nyam. Pekat ikamu nak minyak minta semangat nanti mentang midaya. Orang puas rumah empah berukai. Yang pada ikagatu buat temen. Assalamualaikum. Kagum cukai-cukai. Nah orang sebut orang jawab baik. Kata gue ikah. Tak kaya tu pancuri ulai ya, dia tu belum jatuh rekah. Hai dulu nak tipu am jatuh rekah. Kudong, katanya kudong yang nak nonton. Alaikum salam. Kata gue dia ulang dia tahu. Tapi ini yang dia nak yumo. Ho nanya, tunggu. Boh, puwa katanya yang buta ke? Empang baca roh kebiah ada ulai. Puh katanya yang belum. Butut ke? Puh kebiah katanya tak kau nak dengar main. Piyo hongku, jadi tahun aja. Minta semangat ya kamu betul. Daripad dari daya sama lenga. Pajang kadro. Hanya baru dro. Ngam tahun aja. Hai nangon, mai kaya yang kagak jawab jurung ji. Le kamu rumpok. Buang rumpok empang sok baca rawat. Nyen ka kudu oh kai urang nang kampungnya mutong koi dro. Kupre pamta semangat nya mah. Eh ikam mo nya mutong hatha ta ya. Kita nyo god kada kata bau dah harapan le ke bi. Ha e ku pegah le sama payang tha ke pegah. Nan de puo ke kun de mo ha hangku. Kamo nyo jamai ya. Mo de mpa bali ya kai. Ku wa jamai ya ga nyan ti urang pormo. Ka tente ka nyo de ke pegah. Pegah tu jamanya.
Nian tinggal bengeh, empang pedinya hanya liyuk mo. Malam tu pina, pegawai koturum tak terkah lain tu. Gana pina uli kedmo, ia gitu uli pancuri. Gana ya kuduk langpak punan yang panglung gelepak, koi pajuk bintiku. Kelebut cok padi membompang koi rumah. Waduh wei. Ngepuduk bak ramu ke, ngepuduk bak rambah ke. Hai tujuh bong pang padi, membong pang padi, enggak punuh menji. Teruk jamai ya. Hanam padu. Kena lewat ya hanam oh ingin lewur ya. Cok padinya, kita mau ngermuhin ya. Puduk di samping mari. Nama doa minggu, kaitu dia mohon. Padi membong pang, undalam ke patau, bak binih mari ke kubah. Dukna na susah diberi nikmat di Allah. Ngan nikmat itu susah. Ada ketakit ke? Tiik darah ke? Hana tengah-tengah ke malam, kata aku fikir-fikir kepada dia juga umpam. Nian tengku nikmat yang membawahi kepada pelak malapetaka. Makanya mutulih dalam kitab. Bek salah tak nilai nikmat itu. Tanya. Wa kullu nikmatin la yukaribuka ilallah fahuwa baliyatun. Ubina nikmat yang kata pegah lagi tanya ni'mat atanya kejauh oleh Allah tapi lihna atanya bagi tanya hantau bagi tanya dengan Allah yang berangkat pua yang kena ni pariksa kelahi puanya ni'mat puakan nanti kalan kelahi lihat tak pegah malamnya idro na lakau na purumo na anu na harta na honda na moto na tanah belanggu puan na si pariksa kelahi malamnya. Yang teh benda, yang teh makhluk, yang kegejuk li Allah Ta'ala ba'dro nasihat dang-dang mati tawa ba'Allah. Benda teh yang leh najis tanyo hati tak ibadat. Malamnya wajwa tanyo bina. Juk pulang tadi. Artinya serahkan yang berhak. Pulang ba'Allah. Ada nama ni'mat yang tak pegah ni'mat. Tapi ni'mat yang tanyo hanti tak ibadat. Gara-gara na tanyan saja antet hantau tanyo dengan Allah nyan bala. Fahuwa baliyatun nyan bala. Yang ni'mat yang tahdik. Wa kullu syai'in ma'aka yukaribuka ilallah fahuwa ni'mat. Atih nama putra yang kegejuk oleh Allah Ta'ala kegedanyo. Masalah god hana god raya genubut. Senang dan susah. Bahi benda yang kena bagitanyo. Nyan golam tente tengku susahnya. Ata yang na bagi tanya yang tak pegah susah. Galam tentian yang susah. Galam tentian yang cobaan. Tapi berangkat puan mantang pemberian Allah Ta'ala ke getanya. Yang atanya. Mertamah tahu getanya dengan Allah. Yang kaget terima berarti doa tanya. Nanti jantung noah. Ata takkan bunuh. Tanya nak ngerti. Ilahi anta maksudi. Ya Allah. Lun pegah badron. Ilahi anta maksudi. Engkaulah tujuan hidupku, ya Allah. Yang salah-salah nak dengar. Baik mutauhid ke, mutauhid ke tanya. Pegah mana, pegah mana. Buat seputar. Lang semayang tak pegah. Wajah tu wajihiyya lilladhi fataras samawati wal ard. Nyantit kejadian. Ilahi anta maksudi. Ya Allah. Drawana ke. Tujuan lu. Bahkan Allah tujuan. Allahus saman. Nah, karena ada sama dia. Ada kan? Allahus saman. Ya Allah. Drawana tempat lu. Kandungkan kehidupan lu. La ilaha illallah. Nak hidup lung, nak mati lung, nak bangkit lung, ya Allah dengan kalimat tauhidnya. Sampai dengan mati lung, ya Allah, hidup lung di atas kalimat yang mulianya. Artinya beruh lung, ya Allah, benepuruh lung, ya Allah. Orang yang mengingkari terhadap bacaan yang kalian lung baca, lung pegat pengakuan bakron, ya Allah. Yang hantar tahu hukum yang nanti abad, idrabenya yang tengah kabut kata yang kemah kebajut, kata yang keyah ke. Raya tanggungjawab tanya anak kemak. Raya tanggungjawab mana liah kanan. Lang Quran ubi raya. Gitu lihayang li Allah.
waliyahsalladina law taraku min khalfin dzurriatan dhiafa melempah raya salah ma salah ya mati ma mati ya geya ihlang alam barda gekubah anu gekubah darah dina langgunya tapi anu tanyo kubah mutidraw hanai tong agama nyan tungku bala nyan bala na anu hana di ibadat na anu di kubur maksiat na anu kanyo haitim taubat li kubur salah nyan bala nyan mandung gekuo kemali Allah dangdang mati drawai gejuk kemali pekat lang tubuh tanyo anu na darah ma na darah ya na kecita 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 nyan golong tak pegah tinggal huruf kiamat golong tak pegah tanyo truk datangung dalam alam barza menpekan medaleh dosa ane pakai mendaleh tanya orang liya hakibat sama mendaleh mak ditanya tempat dikubah ditanya oleh Allah Allah menitipkan mengamanahkan kita pada orang tua kita tanya yang enam yang kajit kema yang kajit ya mudah tepuk secara mendua menyana ane tanya sabuh dua yang kejuk oleh Allah anaknya ane ditanya tapi anaknya hamba Allah Allah dikubah lihat bagaimana Nabi ni ke kullu mauludin yuladu al fitratil Islam mandung yang lahir hana mesidro yang nada usah Allah nak baga kujuk bakah hana dasha apa beka beka pulang baklu menyiku dasha mantabok rumuh kesalah aku pegah di Allah wala tamutun na'ilawan tu muslimun lahir dalam Islam ati mati berislam di bermakna lahir hana dasha ati mati bek ipu dasha manya ipu dasha nyan iwo dalam marah lu wawa dalam azib lu wala tamutum na ila wa antum muslimun matidra be kata mang langkubu artinya be kaya harap bantuan rahmat lu ke pegah Allah menyekat kawo baklum dalam keadaan berdosa dan ile tamang dalam surga melangkubu hang de kita mang li Allah man menyambi kata mang hosi mau yang kamate-matenya ho wadu tetap kembali kepada alam barzah karena katur janji tapi kembalinya itu dalam penderitaan ada lubang neraka akan keluar. Nyotanya tajak landonya nyotengkukan tiap minta pakai. Nang kejit bek napa abis wate bak tamu dawa. Bek gamin bek ni apa abis wate landonya nyot kadung niak luang po nyona luang po je talak urang nyot putoy urang je. Kan nyan tugah ni tanya. Tiap saja jatah duk landonya. Hansip wate untuk tiap minta dawa. Minta meratip hansip. Kepuat tiap tamah minta dawa. Beli, beli makan bangai. Yang lagi ramai-ramai nyon naja, mana beramai yang kuya ber, ngahi burung pur, ngahi rumah Nabi Muhammad jud. Beli rumah Nabi Muhammad tengok. Di barat ada bekas, tidengok, tidengok. Beli rumah beli urung tengok urung kianat. Anak nanti aju udaya, masalah aja ikulah aja aju. Ilung kabe ilung pega, ada barang kapal ilung pega. Anak niat agam yang agam agamnya. Maya gata kata mana tadi yang menteng buat ino gata agam hana payah wali rumah tengah bengah cok bajai kula me kena udaya mailung di panjara ku jai kula kajai kula di sini ke mana ino bengah sok bajai jai kula wawai kula baik kawa rumah karayu kah hana lekap yang mau waw kena wale ino pajau bu rame-rame lih sama yang lehu jamaah ngan hiya ni urang macut mengi hana mana dia hana hiena urang hong dai meron tapi urang ibadah ku yang nya urang bibi nya gak kai ke semayang jemaah ini rame-rame maya inang bagi ban oh ya inang nya hana hong long ku jadi kubah naga karena nagam nya iji hana leta mentala nyane inang pamano bu mengkle hiji olingan untuk jak bak mon iji benah balang mon kumanyang manyang benah ubo-ubong lo nyane inang bang ai pukun puna ni ladah-ladah baju jabak mon pi jing tilok jing klot kamu ku mati lok ji hina kapeh ratu main jalan jauh mon dok mai um hanam buwa ke hidra ko tabo apa ngani inang ya tege tanya le urang abia kan terima ngani inang pade hadro rencana hana ku terima ngani pegah nan terima ngani inang abia putra tanya harapannya urang Beile ta pegah buhayu ai burung po temu buat mu pageh anje tebikan. Lihat tak pun timang ni tanya tu lah jalan lewat tu lewat lu kemudian tak terulah kau wayat jauh kan lihat boy tanya tu kan perkahwin perkahwin dengan kau kena terus kata kena jam gue ke gua mahu naik gede bayar buah boleh ini dah nyandruh lu pegah lagi menanggu karena kecewa perasaan kita ni yang jadah makalah
Aku nak nengang lebih nyam. HP yang jilbab itu loh. Masa tu kuda. Yang pas tak tu buat. Begitu tu tiga ngapi punya mami. Ini orang ikut tu. Lanjut lebab. Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu yang pecing. Ikut tu je ni. Lengan suai pegah apa. Itu dengan keturah. Dengan keturah ambil meroka. Ini ikim keroy. Tengah hidup dengan syurga. Ada syurga apa ni. Tengah hidup pegah urut. Nafurah lah idlau. Nyai. Kata jauh lagi nyanggu. Hai memang yang berat bahaya dapat halaman ane ineng karena drone ya ineng bener teh drone anisa'u madrasatul aula lil madrasatul aula lil aulad. Kaum perempuan itu adalah pendidikan dasar bagi anak yang lahir dulunya god anak budma kan budia pegang dalih ngemal ya sabab sering ngemal god anak melalui ia susumai banyak ia susunya hana halir baru mendalih ya hai kena buat dalam surah agam ni tu lah tak baik tanya uri ni hana gereja ke no gereja ke dia putra ke buah yang tak pejuh dia tanya hana payah perita payah dia jauh putra ke buah tanya makanan tak pejuh juga saya kan durau tapi yang bahayakan tanya uri ni putrip-trip jak ber yang tak pegah kena agam ni ya Allah Ta'ala kepegah lau taraku tu dia tanti apa Allah Ta'ala gancam mak tayo Allah Ta'ala gancam ya tayo menyu mati mak mati ya gua ba Allah tinggai tanyo ini orang dunia tinggai darah gino tanyo hana tatur ya agama nyan yang raya anggap dan dalam kuburan adalah mak itanyo dalam perintah kenangan tu menyata taubat diterima oleh Allah Ta'ala pre tapi mak tak gerata sudah cukup menderita mak tayo dan hidron nah be nak ngiang tu be tene woi nah nak kun ba nang tok nak kadeng nak kebuah labia hidron pun tepu hidron nama nanti nah ayah ni ya ku pegang ba hidron nan dengar nah sayang ke mak nah sayang ke ya ku dek ngupat tak pegah nyo tak pegah ji nyo teak buat nyo ke taubat taubat kita nyo ngat belah mak ngat belah ayah ngat belah hidron maka oleh karenanya di saat kita nyo katruk penuh dunia Nyo getanyo mandung ke putanggung jawab pertama kali li Allah bakma bakya kecuali anak yang kaya yatim. Anak yatimnya ke putanggung jawab bak wali lefun. Menya wali yang yatim tanggung jawab nyan tanggung jawab muslimin wal muslimat. Karena rusak awanyo rusak lain, rusak awanyo rusak agama. Menya anak yatim yang hana sapubut bahaya. Bahaya agama, wate bahaya agama, sengsara abandu-manduk. Maka ji, tahu bater, ata yang kagejuk oleh Allah Ta'ala kegedanya, nyan golong tentai ata nyan hana god. Tapi, ata nyan kadang lebih god daripada pulain. Berangka pua mantang yang kagejuk oleh Allah, pua ke ata yang kagejuk nyan sakit, menyangan sakit, ta ibadat. Tajung ata sakit, na ta ibadat. Nyan ke sakit, nyan sehat. Ate gatian ke tanyo tiga ta ibadat nyen gat gatian ngan kaya wate tanyo kamu no muno kejadian kita dekat dengan Allah maka tak usah minta yang lain ilahi anta maksudi ya Allah drawan tujuan udip lu waridha ka matlubi ikah ka pegang drong kami talung ina hai manusia hana payah kami talung long na ku pegang li Allah ada hana kami taika long na ku kayakin mantang naluk nyan yang kulahe kahudunya luk yang pernah dupa yang kena sajan kahnya luk kepegang oleh Allah putra kapre waliyata kamat lubi ya Allah ilum kupre riyata ron hai raya untuk merempok riyata beka pikir merempok nyan mudah-mudah dahat nah syarat untuk pujuk riyata ilum ya Allah barangkapu syarat juga Atai bu Nabi Ridha Ardhon ya Allah Ta'ala berangkat banjir. Baik ke pegah menan, hai ke terima kadang. Ada hai ya Allah Ta'ala ilung ku terima. Yang penting ilung bu Ridha Ardhon. Jid. Ku pun mati lah kau waktu jid. Ya Allah, ku melakukan aku mati. Mandung aku meninggai ku di ilung yang baik meninggai iman ku. Yang baik gadah iman dengan Islam. Nyolong pegah lagi nyoma. Ilung pegah lagi kurang tak. Waktu kejadian musibah hadik jauh hara dua tahun yang kau lika don long si terkejut long kau walaupun hana terkejut tak artinya long dok green draw ke draw long bunyi long turn waktu kejut jih bak long le bunda
lumpuran-puran kemi ke gak nyampe susah ke. Dia pegang tangan Ali ya biar pergi yang hot aja. Ada jajah aja kuah. Kuah nama hot aja. Idron ni yang main idron tau. Kan ui le. Hai pokok ui yang kenyaknya kada hunian yang kuah. Gecok je gecok balut. Lung terima. Lung berut bacut, lung cok dada, lung kudu apa punya. Hanali tak apa tak apa. Lung ke ni na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, kamu. Raya aja aja klik. Hai nak tengang ke leti anak buku pegah. Tak tu tak klik lo. Hana ke dengang tak buku beri aku mau. Kerja ikan lew rung. Ya, urah agam ni mangan. Kita meningai yang ni anak tak buka aku. Tak nyuri ni hek tak lahi. Dia fikir ni tak kelihan nak urah agam lahi. Buat jawab dah. Yang nak ayo draw letak kau tak. Mana kamu nak biar. Pakai teman yang, ah, dengar kile, benda pegah baru, aku pegah baru, tikrek lagi aku pegah. Tiat mentang tengah, nanti kena faham lagi tiga, getari kena faham, tiga getari kena faham yang aku pegah. Mungkin tiga getari kena faham, kanjeng pilih dulu. Idron tahu nampilih, nampilih ji pun nampilih lu, mungkin nampilih ji kena kupu. Malik mohon tentang wewe ini, tak hei tayo cok nyawang lu ini, tapi dua baji, ku awolong nanti. Tengah idron nanti, ada pun. Iwo ji tengah itu ada kalau nak tahu mandu menyuruh deh tak nak pilih kerana pun nak pilih ji pun nak pilih lo mian nak pilih lo kujuk nyawang lo keji kuawo lo yang kengan yang tengah mian kekun ku pilih kan yang kah nak kuawo jadi lo kipan cara ada nak kujuk nyawang buang deh awak lepak kan ke biak kai menan di Allah taala kah ke tengah ke. Jom, main rumah sakit, terus rumah sakit dah buat main lah. Kagum main, terus orang jalan long ini ke, jom bolong. Kebet tentang anak tak ikuti aturan. Long boleh lagi nak anak aku klik klik, anak tak potong. Tapi yang leur yang kebana dia, alhamdulillah, ajar. Urlah yang kamu aduh. Ilang klik sih, tapi anak aku klik ke urunya. Kuat klik apa lagi yang keraku. Teh nak urungnya yang kau jual, leh lang terus bantai aku mau main nanti ad. Tekan aku rumah aku tu biar lau. Yang kenyang aku tu porno aku malah. Kena aku malah dia halu. Buka bang aku malah. Aku malah ini dia hanya hanya klik klik. Malamnya tengah kemak aku kebab ya. Baik aku klik tu. Tak klik je. Tapi baik dia kuih kau. Mungkin bang baik dia kuah waknya tu. Jula ulih lah mentai. Yang anak buku apa yang kata jula ulih lah mentai. Anak buku apa. Kau pegah bawahnya. Baik karu-karu ilung aku nak klik dia. Ipatih sebab anaknya yang jamun lah miliknya jadi kemas tu ada tingkat kemas tingkat kada wajib bantuan teruk yang ibu juga beli ijo ule julo lah teruk mentai ke bangun baik karu karu lo kupuli jadi ad ikli ju nama imam lah ini entri itu ule ya ibu lau kalau kagli kemana orang yang ka apa kagli lah milik ini gimana cara kagli kujulo ule lah teruk mentai lah artinya tanya perasaannya na lon pribadi wadanya yang ditegur lon ligure-gure yang ya tahu-tahu wadanya yang kepegah neng nyodro ke tak teruk wadai orang kan gak pegah ke kok kita jajak bahwa udah meninggal yang meninggal yang gubi tak pegah kita nyong bek karu-karu bek wuh-wuh nah alhamdulillah dron kak senang anak dron kak kecoh pulang li Allah kak kepua dalam syurga dron kak bahagia karena urung preh di pintu syurga urung kiamat tinggal dron karena urung yang ya tuang untuk tamu dalam syurga nah tabah aisyaram tua rahmat Allah diberi ke dron nyuh ikamu nyuh hawa mesti lagi dron kamu nanti takun kan tina urung meninggayannya gubit tak pegah kita nyuh god ikatnya kamu tua alhamdulillah ya Allah karena urung preh pintu syurga kadang-kadang untuk tak senang kayaknya tak pegah. Kita nyu ikamu awam si mbuna bulan gedron. Hub jai kata pegah katanya. Gejuk dari Allah Taala. Nyah je klik klik. Orangnya kau pegah awak. Cok pegah. Kau gejuk. Gepingan long legure legure gure itu. Be. Sampai salah kacau ke bulan. Ge. Insya Allah. Wah ya tuh kamu terlubi yang tak pegah. Apapun yang terjadi dalam dunia nyu be mengeluh. Karena kita nyota preh riyadha Allah sakit susah tak menaik gede hana lelin tu hana masalah padahal hana masalah menyer dengan itu riyadha hana bubu hana le ayah hana bubu tanya yang kajir kanak yatimnya na dua boh nilai kebahagiaan
kemuliaan. Menyemantang nayah hajan, takut-takut tanya ujir kanak durhaka. Allah Ta'ala hana senang kita tanya ujir kanak durhaka. Maka gecok pulang yah kita tanya. Rat hana jadeh ujir kanak durhaka. Itu kehormatan. Tapi rat hagawah-hagawah sedih. Pu sedih. Hana li tempat bersandar. Yang jelas dalam dunia na plus na minus. Wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka. Ya Allah neberi gelung yang galak dron. Wa ma'rifatak. Neberi ya Allah menyekan jok gelung yang galak dronnya. Leh truk pajar ulung ya Allah. Neberi ya Allah ngatanya lung buku duri dron. Putra tak pegah benar, pemberian Allah belum tentu itu tidak baik. Galak Allah tanya begatian. Tapi yang kasihan nyai kayu tetuli Allah. Eh kayu padat. Bek lelaki-lelaki kaya angku. Kaji kayu. Ya dia. Itu hanan rata kasihan. Tepat rontok kasihan. Ego hana. Ego kanu pegah haju. Ego mupeng tak dejai kulan. Padumboh ni niran. Sampai susah ni tak. Nakun ke kegop. Ego hana gerata. Padumboh sinya niran. Sampai ruhiam pepet. Sampai rumahnya pahalah berangkat tau. Letak di rumah kan leh yang jahit pula. Buat itu kun je. Baik buat. Buat belah hari. Mamang buat belah jahit pula. Nyaka kemur-kemur. Tiga lahir di tipe tam. Ban buat belah jahit pula. SD buat SMP 2. SMP buat SMP. SD buat SMP buat SMA buat. Wablai. Titi patang lehi. Put belah drawai dron tagai. Ilang nan tudupi. Yang kana pertu lapang belawi. Nyaman dum lumi hui. Abiyat dah peng. Abiyat dah silam. Abiyat dah kubiah. Abi aji ibu kupiah lu. Abi aji cok etika ego lu. Abi aji hitam lu kolor lu. Dumpui pula. UBB pri pulang. Kelor tu lu sebab tak dengar. Yang minta tadi kat trip-trip lu ngawo. Yang kat trip-trip lu ngjak lu tubik dayahnya. Tidak wo pokok je. Pada tu lu entah dan penyong tu. Ibu lah. Tak pura-pura. Majumnya anak tak main dah wak. Lagi anak drone di rumah tu. Ada wai lapor bak ma. Aduh ni cok keleng ji. Yang tak pura-pura tadi sudah duit. Menyak anak yang pakai. Nyai muda wanya hantar dari rumah pegah. Guma ada hana tak haik tapi liang li. Agak drone ni rumah di. Lai rumah. Tantang leher tuwi. Yang ladung bawah pingan. Yang ladung tom sendau. Mungkin tak pegah barang. Ngomong telu. Nyan kesalahan ni. Salah tayo. Salah tayo. Oh salah. Getanya sibuk tak pertimbang kebutuhan ji, tapi kita tidak sempat mendidik dia. Anak God and 15 tahun. Menyadari umur lahir sampai umur 15 tahun hana tadidik sampai itu ri Allah. Nyo abih pengen ter. Duk tamita 15 tahun na peng mesti 15 miliar. Hitun tanya merupakan peng sabuk miliar. 15 tahun 15 miliar. Tapi anak dari pun lahir sampai dengan taman SMP. Hana pernah tak tanya ke dekat semaya? Nak ke puasa, meramata? Nak kaya buat, nak pulang, nak pulih? Hantam tak tanya sepuluh bahan. Tanya sibuk? Ya sibuk, ma sibuk. Ngan kutip untuk kebutuhan ini. Sebab tanya tak kira-kira hanya terayu di tengah jika ia kaya pulang. Kapulan, kapulih. Tapi capek, bengong tak kubir, tak buka toko. Poh 12 malam tahu. Iji, hana tak dahoy. Hana tak perempuan, hana maya. Hana masalah. Aku tahu baju. Yang tanya pega, hai ma, hai ya, menye anak drone nanti ngah karena ia telah 15 tahun jih langsung kena hukum Allah, wajib ibadat, wajib puji oh drone dengan buat maksiat. Nyan benar tu pega ber, abis peng 15 miliar, peng abis drone sakit jih hana liwat. Dukna aku. Nanti kejut didik anak dari maya. Dari mana? En umur 15 tahun sebut lagi kaset.
nyur tak nyopo no nyur tak yang tanya nyu ya gam nyu ataupun yang ubi ubi nyu yang kayak itu pegahba nyur tak nyen pun tak pegahba begege tak putri Allah tak purno semayan tak purno beco tak gom macam macam tu lagi tu pegah dalam kitab Yahya Ulumuddin. Insya Allah 15 pun tanya kamu mereka kalian tahu sahaja teman yang tanya jauh buat teman SMP yang cukup le kali mirawe laulai anaknya langsung di watak roh bak umur 15 tahun yang 15 tahun kada sawaji menyebatat-batat menyatakan di semati-semati menyebut umur sedih nanti gila nyailung ulung ulung urusan dengan umurnya dari poni mudi jemun lung urusan dengan umurnya sampai ngeuronyo manteng urusan dengan umurnya maka dalam halnya cobalah ditanyo perhatikan karena legitanyonyo akan terima panggilan Allah yang sebenarnya. Adakah getanyo kasihan? Egehoi eroh kanyo matuku dalam ayat yang terbaca benar. Eroh anu tanyo, eroh keluarga tanyo. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nyang kenyan yang nak selamat. Nafsu lawamah, nafsu amarah. Nyang hana gehoi li Allah. Yang gehoi li Allah artinya kagepuruh dalam panggilan ridha. Nafsu mutmainnah tak nafsu mutmainnah kalang kubu tunggu nafsu mutmainnah nafsu mutmainnah ini orang tuanya nafsu yang ridha dengan keputusan Allah nafsu yang ridha dengan perintah Allah nafsu yang ridha dengan larangan Allah artinya tanya han tatim kusalah yang kalih gecur keputusan di Allah ridha kita dengan pemberian Allah nyan urang nyan yang nesuai li Allah. Roh tanya wate tetap mengelanggu. Monya tekedi hana roh tanya wate baca ayatnya yang dikedengar. Sabah hana roh tanya wale. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna. Hana gahai nan ditunggu. Hana gahai wahai pulan bin kulit. Panggilan Allah Ta'ala terbaik kepada manusia. Ibad. Abdul. Allah gahai hamba. Hamba tah yang gahai. Hamba yang nafsunya, yang jiwanya di saat berada dalam dunia ini dalam keadaan mutmainnah, artinya nafsu mutmainnah. Tanya sering tak dengar nafsu yang macam nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yang awal mula menjadi orang baik. Kan terbaik itu nafsu punan mutmainnah, putra makna mutmainnah. Nafsu yang sudah tetap di atas ibadah. Andai kata kita punya salah, kita langsung terpanggil untuk bertobat. Nyuet nafsu nyuatai kita nyuka selamat. Kan nafsu lawama, nafsu lawamahnya gimana dia? Tak ibadah di mana badan. Tinggal ke Tuhan, awak temu karat. Ilah belah nak, ke urung pungu keturunan. Tak kawal beli ke pungu om lewron. Kak Jawa, ini lihat-lihat lagi urut mengilah anak boleh urut. Saya kamu dah bulan kamu ngon-ngon. Nafsu amarah si penting anta. Hana cerita aju. Ngan ku tak kubat. Dengan tayang. Tapi nyen katanya beli terulang mana? Nyen punya lagi-lagi yang dimutulian. Nyen nalung nyen berangkapan pungi yang kubat jalan ku kelalang kudaya. Bak berangkap kudaya. Nyen berkubudan bakudu. Kuma pada kubaja kupalu. Bui ke ya hai kupo. Lom hantinya putri ma. Ada ya hai mentah teka di gejem trawa ke. Likun merangkap ku ke ya hai gejem trawa ke sabah. Lom hantai ku sabah namanya mendawangan ma. Lom hantai ku sabah namanya mendawangan ya. Paka jerah tetap rupanya mangan ya. Bak ke penting mangan. Lom uranyo kakurata. Sabah anak murid deh. Lom beda. Beda dengan anak murid palai. Awaknya ya hai kelung, kelung ya hai kebunda mai. Nyen dumpu lapor bagamo, bag dayong. Tabah hanai di pat pegah palai. Melumpah hai, melumpah susah bad tangan ni. Tetapi gedanyo be putus asa. Wa ridaka matlubi Allah Taala ne pegah. Irji'i ila rabbiki. Nyauranyo katok watewa kata. Kabeh susah kata dalam dunia. Susah-susah berkat. Cobaan yang kanak-kanak awai kujuk gata tak terima dengan lapang dada. Hana kau kecewa lu. Nepegang li Allah. Hana kau kecewa, hana kau kecewa agama lu. Hana karelah aturan lu hai manusia. Hana karelah aturan Nabi lu.
Farji'i irji'i ila rabbiki. Hari ini pulang. Kabeh watay agata dalam dunia urangnyo kamar deka agata. Holumwo ya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Nyo urangnyo agata kalung pesapat dengan hamba lu. Nyo selama udip dalam dunia na ya hanaga kui hamba li Allah. Buktinya dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala na yang ngeun binatang guru. Ulaika kal an'am. Manusia yang hanakai lagi ya binatang kepada Allah. Lagi ya. Tapi gua binatang lagi. Tahu gak binatang lagi ya binatang? Menurut orang tahu gak? Gak binatang, pugat lagi ya binatang. Ini jauh gak kok? Ini jauh gak berangka puwah. Tahu gak lumu, ngan lagi ya lumu. Hah? Gak lagi ya lumu. Gak lumu, orang yang gak betul ke cara orang. Pekan lumu, mie tak siap nak urung baju. Mie lagi ya lumu. Tajuk mai tu mai urang. Ah ge rumo ya tajuk ku urang hai natu ubi pupu karon putra. Irumo lung kan na lagi rumo nang le bondo anak ku. Ike rumo ro ku dung. Mi lagi rumo rumo ro ike lagi ku bu gamina. Bahkan na ya tehnya ge bu itu. Temayang dan takut ha ku pu ai gao. Nang kaje punya lumo-lumo juga lagi-lagi. Tanya-tanya ke pernah li Allah Ta'ala lang dunia ti ah tapi kehidupan kita nyu hakikat urang kiamat. Tadi nak umat nak pegah. Ad-dunia kulikalakum. Dunianya Allah Ta'ala pegah ke dunia. Wa antum kulikalil akhirah. Tanya manusia ke pegah li Allah kan ke dunia. Tanya ke pegah untuk buruh kiamat. Tanya tajak lang dunianya siat. Yakcok pu yang perle untuk ngantatukan nikmat ini buruh kiamat. Surga kali ke pegah li Allah. Nikmat kali hana dalam surga. Tinggai tajak ke tanya ini ulang dunia. Yakcok nikmat dan surga. Kiban cara cok. Mepoin ini dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala falyamal amalan shaliha, bekerja dengan amal yang saleh, maka seberapa banyak amal yang kau lakukan nanti balasannya akan diberikan nikmat surga li Allah. Tanyo hanapi apegat li surga nikmat dan surga hanapi apegat li atakana, tapi jika miliki nian butik modal di nolang dunia, maka beribadatlah. Ibadat yang terbaik ngon jabut uriam jabut hangat hiyan. Nubegah li yang karang kitab Jerumiyah la li sahibil ilmi makutul. Tidak ada cerita dalam sejarah urang mita ilmu yang di papa golong dalam sejarah. Urang jak beut butoi ge beut ge amal lagi ge beut ge tem semua beut makin le ilmu yang agak nyandrung ko tengah ge beut wadai ge wau gam ko nyan ge nyan insyaallah akan ada ganimah ge beri di Allah. Contoh almarhum kagua ba Allah. Gore ke dayung wali di kagua ba Allah. Ganyan kan urang kaya anggo. Urang katanya. Nyan de kebebe jamu ida ya. De jamu ni mudi. Terin tanah pe. Ate mun sing kumuko ko kumpung ado pa kumko. Lu de pui lu mun. Dan mamate dudo-dudo. Ganyan kan urang beut. Ngan pas-pasan de. Na de kure dai pai dalah. Sebab gua tak tahu yang mata udik. Dia macam ni ngai. Okey lah. Ni ngai bele ya. Bele rupanya ngudi ya Allah. Hai lung ke yang si ni ngai ji ben tu apa ya kita nyok ni ngai kan be. Ni kam ni ngai dia lah. Ya dan nak buka gak nyen nak tak. Ya nyok nyok berti ulung nyok jemun beruji. Kamu teman-teman di mudi. Lung buka hai lung lung buka kuman hai buka kuman je kalau teman ji. Orang berwarna yang baik dan perih semua buat. Mereka katul buat teh sembuh dan sembuh. Mereka dekat di hana buda, hana rempah maguan, hai dekat raya raya tidak yang hana rempah maguan. Lalu nak rencana dengan maguan kau nak lidung. Panik tinggal itu kau yang belah turun kau berubi. Nah, tung katan kompor, nah kompor kau kau dah dah. Hana rempah pakai wali. Dan belum bu hana baik. Lalu pegawai orangnya. Mereka berwarna orang berwarna. Perle makanan, nana tembet, ada buah anak iya, nana je bubi. Lung coba, lung bantu bubi. Lung anak kurung pok tembet, dan hujak aja dari jamun ke jamun. Mianah lu idayah lung tembet. Mianah deka dihana, lung bantu waklah. Kadang-kadang lah lung urungnya tembet. Nak iya tembet tak. Orang je apa ya? Orang je anu. Katanya yang kaya ke Nabi Abba ni Nabi Atta baru watai kelihatan. Nah, kenyang anak kutuk soli nan roh kuih roh kuih.
Ada yang hilang urun tre pun sabut tau wajah yang hilangnya. Hai long pun kuh, long pun yang kaya biar long pun anu kuh, pun kuh buh nanji, dedoi buh nanlu. Hai tekaji berapa kaya hilang nanlu, dedoi kagum hilang tre. Ilong yang nan kebi lima aku, ada kebole ni, aku tiap mana mana limun, Muhammad Yusuf nan kuh. Mereka ini kita malangnya, itu ini yang kau yang kau jinim, yang kau yang kau sok, di ban ban lengo gompong, yang kau kau rem jam jam, tak jai kena. Urung gompong long, kita tetap nan raw, kita kena kedua dia dia. Yang dikerja udah ya, kedua kena posko, nanya tu dia. Banyak minta ya kena, Tommy, nanya tu dia. Nyak tau kalau, apa dia dong kena yang nanya. Hai yang tahu, tahu lah yang tahu yang pakong kong ni. Ladung urung naik duri, ladung nana mi yang kaya yang kawan. Abia, buka kenya tu. Hai ni, om na, baru yang dah. Nang kerja tibu luk itu puan nang lung ya karang balagu punya ini ada ngoji. Baji kata yang nanya tahu kita ya, apa itu kuwaji? Ijinlah kelebihan jin itu beri Allah Ta'ala dia tina tam-tamnya. Yang long kena pegahai mak, itu long pegah apa urunya urut tapi na wow mak long terbuat dia, nak terbuat jauh, nak jauh jauh bui nama kantin. Kena jarak nak jauh bui kantin kabeh deh, dah tidur bulan dah bayi ke. Ilong long jah malam na long jah kenal tiad long jah kedai tiad, entah kedai na acara-acara malam, kejauh terkah le urung yang duduk yang kejauh long buau dah ya. Yang sebahagian lu kubah hina pengganti kan pun pegah lu gara kai ku ilum cukup sayang ku kurung beut ku sayang ku kurung tung beut sebab naga pegah legure itu bahkan dalam hadis nabi ne pegah urang yang serkah kurung beut kurung tung beut tabah glah dia tajuk kurung dia beut sama lagi tarehap ka bah 70 go ku pura-pura apa lah ya. Bahkan pegah lina bilam berangkat sama manteng yang pemudah jalan urung jabut artinya tanya tak tim pemudah urusan urung jabut sehingga aman dia juga nyen ku urung tim pemudah serta urung yang tengah belajar gepak sado bee gebut Allah Ta'ala akan memudahkan jalan itu masuk dalam syurga ku sebab pakan menan balasan tema hayat harga nabi kala nekun watareku ilal jannah al ilmu jalan kamu dalam syurga ilmi agama. Makanya orang nyoi tengok tengah tami jalan pintas. Allah Ta'ala gehoi kita nyoi irji ila rabbiki wa wa kana ke bagah le Allah. Bele kadu lang dunia nyan bro hatunya katro watewa. Kalau kirim utusan artinya tro male maun. Lum yu ya co kata hai hamba. Berbahagialah man hono kuolong ya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Tamang kata dalam dalam kelompok hamba lu. Nantu tahu hamba Allah Nabi Muhammad. Kau hamba Allah Nabi Adam. Kau hamba Allah para nabi-nabi, para rasul-rasul. Kau hamba Allah para sahabat-sahabat Nabi kita nyau. Nyen mandung kagakui hamba li Allah. Artinya manusia yang 100% siang dan malam tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Nyen hamba lukun. Kita nyau mantang ditengok kau. Akai dah nak butuh itu. Tamu upahnya yang galak. Tamu anak pahit bau dia tu. Tunggu-tunggu upah. Yang tahu yang nasah yang begit. Naurung ke, naurung nak merempok, merempok surah bab hari yang cok pentin pampinjam. Yang siapa yang jalan tak mupat. Itu punya surah-surah tu. Gana surah lah yang kegeling tu agak dih. Baru wapinya, nyopinya. Yang nak pengen itu yang leput apa juk. Ika yang dikepegah hari yang kalah, gelang hari kepitan. Yang mana kaitan. Nya mah yang terjadi maku sakai kau dengan buruk dah kai deh. Padahal mereka maku kepampun ni Allah Taala. Berarti tanya jujur ber. Anak buruk kai. Tunggu tunggu tahu pak. Irji ilah Rabbi kifadu kuli dan fadu kuli si ibadi. Tamang kata dalam hamba alu. Dalam kelompok ulung yang kalung lindung nampak oleh Allah. Man ya Allah kupun yang pertama ulung dalam kelompok hamba roni ulung hanti mamai lu ya Allah ulung hanti ya Allah. Lung malay, lung rempok, lung tagonya. Hanapa pun, hanapa kali Allah. Gata riba jamun dengan udep dalam dunia. Uronyo lung riba dengan gata balik daripada dunia. Nyan tepuk peraturan Allah Ta'ala. Nah, urung uruk kiamat tamu dalam surga dengan cara yang mudah. Gure yang kita nyonya kena pegang. Anak kati yang ngedengu. Maya kati yang anda lihat rumah. Tak nak harga dengan.
Kalau nak luah-luah dah, dia jauh ulang. Dan bahkan anak-anak beliau, re, anak-anak ganya, karena jemun berkan kepertimbangan agak, Allah Ta'ala kalau kepegang man layar ham layur hab, menyepur lega tarwi sayang legok sayang kegok, kalau kebantu-bantu wawanya anak peminyik, anak pupu yang benteng berkaya ben, maka yang amal yang ikhlas, anak ikhlas Allah Ta'ala akan kebalaskan dengan kebajikan. Menyak ikhlas, ia kebalak. Menyak dip ikhlas, menyak anak ikhlas, gebi, kebalak oleh Allah Ta'ala, bebipah. Temayang anak kusung, nafala, red jalankan perintah Allah. Ia buat ditanyu, anak-anak galak. Tapi ada anak galak, pindah jam. Ya, ikunan, rukunan melatak, rukunan udayah, rukunan melatak. Tak kupas-kupas je lebak, cukai-cukai je muka, kerana. Na urang tembuh, na urang tembuh, tembuh aju, tengok tengok terus. Tengah le urang pun pek, hai udah ngoi kaya yang terus. Mampu buat ikan nong letak anak tu hoja oleh ini. Eh, gubi pahla le Allah, gubi pahla apa? Pahla gabung. Tanya urung langkawan urungnya. Tabat urung kenanya kawan langkawan urung 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 god. Anak kepekat mupar, anak kepekat sungguh god. Fadu polis, jannati ini bukan le Allah. Tunggu beberapa waktu nampaknya Allah. Kapreh lihat, kadu aji nyuatiat, nyu alam droge, wadukuli jannati. Maya katruk wate tengah, gata lumpi nahino, lumpur tamang dalam surga. Semoga gurih ada nyu yang kanu wabah Allah, yang kagu boleh Allah. Alam barzah itu adalah alam perantara. Barzah itu satu lubang yang tembus ke dehuro kiamat. Ruang tunggu. Semoga Allah kehadiran dan yang dalam alam barzah. Beliau sudah mampu menjalani kehidupan. Kalian berjuang sekian lama. Kalian berpegang macam-macam tu. UBE ke pelaku, kalian ke pelaku. Semoga Allah memanggilnya dalam kelompok hamba yang diridai. Lagi drone pegang Allah Ta'ala nyokan tak pernah-pernah kan tak pelubah-pelubah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa makna radiatan mardiyah? Ridha Allah, benar-benar ridha. Ridha tanpa syarat. Hana kepegat syarat apa oleh Allah? Gata tak ridha ke lung ridha kepada gata. Tamam gata dalam kelompok lung, dalam kelompok hamba lung yang lung sayang. Maka gata akan ada kesempatan tamam dalam surga. Semoga gurih gedanya berpindah tempat beliau dari alam dunia menuju dalam alam yang sebenarnya, yakni alam surga. Insya Allah Ta'ala. Udip langdunya kesimpulan cuman bacun. Udip langdunya nyotiat. Tanya lagi tadu pak tengah laut kepegah lilik manung haji. Maka tengah lautnya tanya tengah menyeberangi lautan yang cukup luas. Hana batas kengkudunya nyo. Hana tak tepat nyodunya nyo laut. Ho tajak luas kan. Hana tepi. Tapi kita akan bersandar nanti di tepian dermaga akhirat. Kuburannya piuh siat, boh miu, kapai ido, bot tengah rehab menyebar tadi, luah dah, kapal belaga, yang terah kapai benar iman, olehnya bekal buku no benar takwa, olehnya musim kapai begot, kompas belaga, artinya tanya benar tawakal kepada Allah, dan hemat jamnya, semoga ketanya mampu menjalani. Udip langdunya nyosiat, cuman menunggu kapan Allah Ta'ala memanggil kita ke hadaratnya. Bek gabung dengan dunia, uro malam bek sibuk kutapat dunia, lebih-lebih dia kutapat harta dunia. Karena harta dalam dunia, getanya muhana ketawa akan tabah. Ketawa tak ubah peng kami cak, keanen dalam rendaya. Kadang awal meninggayani, maka himpunlah amalmu. Karena itulah yang menemanimu, karena amal itulah yang menemani getanya di alam barzah. Jika ada anak dan keluarga, siapa yang setia dengan getanyo, wate getanyo kau berpindah daripada alam dunia menuju dalam alam barzah. Udip langtunya, udip yang fana. Tak lama lagi kita akan berpindah. Hana trip udip langtunya. Lebok langkah katu uro kiamat. Langkah pun katu biar langkurut mengataja udunya. Langkah kedua katu tanyo dalam kuburan. Langkah gelhe hana kathe tanyo katu uro kiamat. Lebok langkah pada udipnya. Nah kejit baik yang mendawa, baik yang pergi, pergunakan waktu yang ada untuk bertobat, tanya mandum na salah, tanya mandum na dosa, maka manusia yang baik, yang mau bertobat kepada Allah, tobat yang betul dengan cara dan demida ilmi agama. Menyepegah tobat, hanya demiak buit, nyantulit anak tobat di. Wallahu'alam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika kita sudah mencapai, jika harta kita sudah mencapai zakat? Heboh lah. Dan suaminya tidak mengizinkan, berokailah. Namun istrinya sembunyi-sembunyi dari suami membayar zakat, boleh ataupun tidak? Jid. Nenian betli kepada syarat kuwada li Allah, nyan beti purmuh jarum. Lakau tanyo kakung koh. Padi tanyo teru jekut. Ipegah li lakau abek kamu. Hai kibah abek kamu katru jekut. Menyak kamu jekut hanjir tabayi utang. Kepegah li purmuh hai bangnya utang si. Utang dengan Allah Ta'ala jir tabayi ukur. Menyangka orang je hanya tak bayar, hanya dia lepaja. Hanya kena pukul kah? Nyai kebukai lah kau. Bedah rumah, karena kalau kemira kamu duduk jaket, gecok padi, ube ukuran jaket, tiap jauh, hanya kena keidin pada kau. Hanya payah lah keidin ni po. Tak bayar lah kau, tanya ya, timang saya tak idin. Ngendrok jalan dunia tak idin lah. Artinya dosa gelik rumah giak boh jekut, tidak ada cerita dosa menyetekedi bak patih manusia. Keun lakau bet kabo, keun rumah kubo, menya kabo kucire, necire jekudi daripada nya lakau. Nyang ku tinggal huruf kiamat gebuh tanyo ke jekut Allah tengah. Tapi rumahnya harta lakau. Cuma yang ger pegah bulog ger. Bek tam pagi, bek tam dawa. Cuma minta cok harta tayak buh jagut. Kun lakau hai di buh. Tapi tanya tak terpuas dengan wajib. Tayak buh. Melakukan yang wajib fardu'in. Maka itu tiada dosa. Ne bedah drone yang rinam ni yang buat ilmu yang fardu'in. Ne tubiat dari rumah. Ne yang minta ilmu yang fardu'in. Lakau drone naga purnam. Nyan adak bujuk uhya. Gepidin. Tetapi yang gud dalam keidin. Han gepidin. Mayah ketim purnam lekanya pahaja. Sebab nyanjak tanyonya tabela agak nyanti. Baik sampai muda usaha kepada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum nonton bola. Nah, bla bla. Dan main bola. Apakah mutlak haram ataupun ada batasannya? Main bola hana getam, menyehana terjadi maksiat. Sebabnya permainan. Puak main bola, main voli, main bola kaseti, main badminton. Ada kala main lain dum yang nan main. Selama tidak mengandung maksiat kepada Allah, maka itu mubah. Yang geken dengan mubah hana pahala hana deca. Tapi menyebab atau mubahnya kita mengkedosa nyan mubahnya berubah kepada hal yang terlarang. Contoh tapajuh bu buah hukum mubah. Jirat pajuh jirat. Menyetani ke'e kain padat gebi fahla. Menyetekedi tapajuh bu nyukun pajuh bu bejai ngatiga kunak poh siji nyan hukum pajuh bu hari itu. Bahkan rencana tanya nak berbuat maksih maksiat. Karena yang namanya hukum yang tanpa sandaran dasar yang diatanya mubah. Mau main bola bagi ban, hanya tegedi main-main hana dalu menang main ju. Ada bekna taruhan-taruhan, bekna dendam-dendam, bekna pergi-pergi, bekna dawa-dawa, bekna temena-temena. Tipa ju ho yang tahu aku mah tahu ju le ada langgundro. Sampai tanya main. Nan mandang permainan untuk olahraga, bek terjadi buka aurat, bekna terjadi taruhan, bekna terjadi dendam, bekna sakit-sakit hati, bekna pagi-pagi jeet. Tapi menyeka terjadi buat yang terlarang bak permainan yang mubah, maka perbuatan itu terlarang. Nonton bola, truk poh buat malam, insyaatan
fubohan yang hari terjadi tahuk taruhan hari Allah nadawa temenak-temenak hari Allah dendam-dendam antar sesama klub masing-masing kamu ejek-ejek musakit-sakit hati yang beradlam desa yang anak putih aku tidak pun aku tak putih itu kan yang piala dunia gara-gara taboh piala dunia lalu akhirat bina yang anak yang anak itu ini buat iya anak yang anak gempa ini anak buat buat tiga temuin dengan dunia tabi-tabi dan yang bapak mantau yang petihnya yang diberi kekuatan ya Allah dalam petih-petih yang anak-anak maka yang tugas-tugas yang hanjir tetap hanjir menye terjadi maksiat mubah itu menjadi haram kak awiyah tolong petegah tian akibat dari bahayanya upat-mupat apa nama kata pegah bahaya upat-mupat dengki-mendengki dendam-mendendam dalam kehidupan masyarakat kita sering menekan tentang syirik tapi lupa menekan tentang dosa besar lainnya. Terima kasih ya dia. Nyan awak main syirik, nyan awak mupat. Nyan. Oi pegah lawak main syirik, awak main gib. Ilo ngabiak ke, bibit ke, selama aku main syiriknya hana aku mupat li, hang betul tu. Hai banyak kerumpuan mupat, mengada putih-gantikan nyan gara aku. Nah ilo hana aku perempuan tepuk, baik ilo aku pegah hurlain, mak aku lewat anak utai. Yang kula lihat dah awak teka besip anali bos rekah hikmah ibu ngek yang kita kedi selaki bagap hai besip mudua boh be kita nyong kali tabi keji peki yang bakah hangkabi yang balung kali kaya man adakah getanya uranya tak pegah nyodosa sebutu iji getanya uranya gagal tengkutah dakwah agama Allah nyo agamanyo kepulang le Allah Taala bagdanyo dakwah nabi kepulang bagdanyo uronyo pakal terjadi lagi nyo kehidupan karena mandung tanyo betagui kita telah gagal mendakwahkan dakwah Rasulullah kepada pribadi dan kepada keluarga ate ayah gagal geputruk amanah Allah amanah nabi bane ba promo olehnya le promo hege yang tua geputruk ba keluarga le pimpinan dalam desa langgar tua ke keputruk, hana gerempuk putruk, tua ke bahkan hana keputruk. Dakwah Nabi, amanah Allah kepada masyarakat yang na dalam nanggerau. Nyan sama dengan salah ke, le ulama ikannya hana keputruk, dakwah Nabi kepada mandu masyarakat. Berarti ke yang salah ke tanggungjawab ilmi, amanah Allah Ta'ala hana keputruk. Le urang kaya gagal ke dakwah, amanah Nabi, amanah Allah melalui dengan harta ke. Le ketanya urang kampung, hana tarumpak dakwah Nabi hana tarumpak dengan amanah Allah karena dia tanya hana tertinggal sabar karena hantar bila mandung sebutu jina salah baju-baju tapo nyok uronyo bekle tengku salah-salah baju taponya raya-raya tengku salah mupatnya dosa raya mendengki-dengki dosa raya dendam-dendam dosa raya etna ukura raya wajib taubat nasuha. Hai abia naraya ada camu pat Allah Taala han keputa mau surga awak mau pat urang kreat han keputa mau surga ali Allah ateh nama na penyakit ati dalam ati Allah Taala kali ketulih ba pintu surga tengok tangin kedrot udu kulu habi kalbin salim yang hana gleh ati urang yang yakwa dosa yang tersembunyi begile ta pegah dosa lahi dosa lan ati han keputa mau surga ali Allah kan bahaya. Kriyat hantam neraka pokeun kriyat hantam surga kriyat hantam neraka gatian hantam neraka anggo golong tenteh urang gatiannya hantam neraka tapi gara-gara kenang penyakit hati nyam hantam neraka teh semoga budak tim yang murni wangan mufhum permasalahan selanjutnya assalamualaikum ya lu nanya yang bejulung na berdosa dengan sidro urang lung leke maah biya ba urang nyan bunga horor ya tapi urang nyan gepluang pakang gepluang kan kadang tak ke peluang ke ciri ke kadah ke pulung mentang berdosa mentang galang kepemaah kan pak maka lakulah kemaah yang gepluang nilai
Untuk yak cok ma'ah. Makna jihan ma'ah. Hana ma'ah lam dan kalih telaki ma'ah. Agaknya hangga ku ma'ah. Selama kalau ku laki-laki. Selama kalau ku ma'ah laki-laki tapi. Sampai ke kuma, hai biar kaku laki kamu tonton sampai-sampai hai kuma. Orangnya yang kerap pakai dengan lu ngeri. Menyebit jadi pakai bin hai telawan. Kita tanya lebih pada pertama pakai. Nyan baru riwang gelai Allah. Bahkan kan ada kirim yang untuk yang laki maaf ke tanya. Han telaki tanya, telaki tanya. Hai kuma, kadang ini laki lu lagi kuma. Han maaf, dengan gara-gara kalau telaki maaf. Nah, urung pegah biar. Atau kalau telaki maaf, hai kuma. Nyan tak cadrawai, nadrawai dengan Tuhan. Kita tanya kagelah, mengatakan lah. Ini yang dah. Payah lagi maaf. Hana maaf orangnya kata ibu maaf maaf ke. Hai ibu maaf. Berkecuali tapi tanah bilang tanah leh je. Sebabnya maaf je yang kadang-kadang nyai dia mau syurga apa ni nak ibu bilang tanah leh. Yang ban berat. Selanjutnya. Okah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu menyertanya tanya kalen dakwah. Tapi buat tetruk buat dakwah, tak main game ke tu. Tanya di ban. Ho, mana pun dong ya. Yang di bannya ho. Hai mungkin mana. Ik nak gebi fahla bak jak. Jak ya dengan dakwah. Tak main game ke tu. Tengah-tengah ke tu. Tunggu-tunggu ke tu. Anak ada dengar-dengar sepuluh tanya. Hing-hing ke tu. Dirijak ke bifahla. Nah, orang kejap kat dengar dakwah. Teruk ke nampak dakwah. Kalau leh ke ngawak muka kecang. Nyan pakai ban. Mekleh-mekleh urusan. Maya niat ke tempat ajak bunuh ke bifahla. Ya Allah. Cuma dia tanya kena kesempatan. Berarti enak ke bijin. Ya Allah. Hana mangat sama dengan yang dia pegang. Hana mangat minta fahla. Geberi ya Allah. Tanah bertahap menurut. Lagi tanya urus dia. Kalau urus tak kubut. Jaklum ngai tak kubut. Allah Ta'ala tetap lebih yang memang na niat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipan hukum si tua suami nafkah gebi rezeki minta kerau. Wah, kawat tak pertanyaan. Kipan hukum abinya si tua suami nafkah gebi rezeki minta kerau panai batal. Kanu, kita kira nak pakah puo mang gebi? Oh, nak pakah drone. Rezeki minta mati-mati. Nyen pakai ban lakonya. Hai hanangan gebi kada. Kan gebi ku yang nak ajile. Gebi ku yang nak mudah. Kau nak? Man ni tekadi ganyan hanang gebi nafkah. Tapi getahnya urina ataupun anak anak gebi nafkahnya tak usah guragamnya, tak usah lagi, kan tak usah cing, tak usah lagi. Tapi punya anak gebi ubi mampu, punya anak bubu. Gebi gebi ubi mampu, punya anak bubu. Anak gebi lupa, tapi lah dom anak gebi hanti. Anak gebi tanya perlihat dupi, gebi dupi nama. Tapi tanya perumoh, punya anak gebi pak. Tadi ada yang hai, nyokan mana nabi ya? Gawa yang kan dia perlihat draw ke tegak. Yang dia gawa perlihat draw ke. Gajuk putra yang perlihat draw ke. Bapak kita tanya. Olehnya tinggal bunga kita tanya. Cok sudung yang mumpul. Tak rekat ke draw tu. Ikatnya dia ceruah pindah rumah. Dia meruah dengan. Kibannya. Hai pun kiban. Anak pupu. Bapak mana yang kata. Daripada kejap kena. Kejap kena. Hantar depan setan. Bapak eh juga kan. Dah wau dah yang dah kuah pun nak mudah hadir bilang. Nak pahlam yang tegak diri atau hati ni kau beri pahlam ya Allah. Dan ni tak juhu idron kuah. Nak berata. Yang tim pietu semua. Gejuk pahlam. Yang baik nak mudah wadah syata. Menyebit hangga tim ita. Laku apa yang salah di syata. Mau punya tegak hidup dengan gua. Biar yang anak perempuan tak boleh. Dia tak pasak. Baik. Kan tak minta lakau lain, yang kena aku tambah, takut merempuk, ya tak berapa. Pun nak fikir beres-beres, tak ada agam sebenarnya. Tergolong tanya, dia nyan, tak buat kan. Pulang merempuk, kurumuh merempuk, lakau merempuk, kurumuh buat media, buat Facebook. Kibang hi lakau, menurut paket.
nyo. Munya paket gratis iban hi yang kemudiannya nyo. Anak tu gambar ka. Assalamualaikum Mamia, bagaimana pandangan Nabi tentang gure-gure yang sembuh nibah media lagi contoh nibah FB, IG, TikTok lain-lain. Hai ketemu gue aja. Sebab nah sebahagian tungku-tungku dakwah gepegah gure-gure sembuh nibah TikToknya hanya mengharapkan gift gak nyampegah. Teman yang kan kita yang buat tungku sembuhnya, nak kami tanggihnya. Gifnya pun wilayah blok yang nak udah pun gifnya sabun jemur. Karena maya-maya ada jamun, mantai muka tabunnya. Jamun na tabun gif, na tabun pukul tabun luk. Olehnya na tabun merek jih fitri. Tang awak pegot, yang nan awak pegot ibu pegot. Ilung gifnya yang namu pung gifnya, merek tabun berjih dan murah tabunnya satu rupiah dikre. Tilung dia satu dikre. Di bampan teruk budaya. Akan gifnya Nabi akan tabun. Tapi bipeng yang istilah jihnya. Istilah jih. Naibi hadiah ataupun ibi. Ibi punayah. Mereka tahu buat ini. Dikirim nyoy kirim jih leure. Gaknya nyan gaharap. Ada gaharap nyanti anak buku. Sebab tupah bak tahu buat je. Nah orang ketupah tahu buat je. Halil. Betiknya hana falah gelai, hong ke? Karena Al Quran Allah Taala kepegah wah majuri dua harsa dunia fanutiha barang kata mantangnya lekia balas hadunya aku jauh wah Allah nak kudu wah majuri dua harsa akhirah fanadilahu hana kalekia dunia balas han kalekia uruk yang mati ngaku tama wah Allah tapi mana mau kubah Allah wah majuri dua harsa dunia fala fil akhirat inasiba yang kalian cok bahagia di dunia tinggal uruk yang mana kita boleh ber karena kita kacau inai. Teman na urung pegah nyen tungku-tungku thumbuat ba TikTok thumbuat tungku-tungku thumbuat ba FB tungku-tungku thumbuat ba bukan ba media-medianya iga nyen dia minta labai nan dia harkat ina dia minta pen ge minta dolar ge minta anyu ge minta aji mampu urusan ka pe urusan kata ge nyen ge minta nya ina na mengganggu kata. Pua awak tegak nyan gemita gifinan. Pua habis pulsa kata. Nyan dengki. Salah aboh daripada punya kitiri. Dengki. Tapi lo nak nampum je po. Bibi buku buka. Maya hanan patih nak tanya yang bawahnya. Maya yang jahat-jahat saja lo. Nyan lo pusung buatnya ke permintaan lo. Nyan lo hape gop lo. Ibu lo hape. Ibu paket-paket. Abia pat yang nampum nepu dep tia. Kamu larang tau hana mun dapat hima, kamu mun wo gampong kalau mati wo. Ne sayang ke kamu, long tim tre. Jamun-jamun berje hana long tembah hana tolak ke. Artinya long ki pegah obe be ati long pegah. Teman nanyo naje hana mpom ji lo. Hana long tomo karena ilo medianya na mufum lo hana. Yang kotak kati awanyo. Pernah imita lagi, bawahnya imita, nyu imita lagi. Nanti yang bawahnya yang benteng belum. Tegedi punya nabi, hantai berapa belum. Tapi lu katanya, kan aku pada tak. Tegedi mesti tak ulang lo. Na gure-gure dalam nangro. Na gure-gure yang tengah sembuh lebihnya. Getung buat bak tito. Na ikirin peng leur. Karena senang itu kan yang sembuh, ikirimnya, ikirim je, kan agak aku pakai. Boh pua urutan urang lain igatnya gemi capenginan kau yang kamu ganggu tapi ya biar yang kalau menang karu yang pakat pekaru kau ada dengar itu mana temenak aduk kau iwa temenak kau itu mana aja kurai dan kadawa tapi kerodot nyan ke nyan mungkin litungku gepegot buat bak FB gepegot buat bak TikTok lah dom. Le urang yang kana media TikTok dan lain sebagainya bek dengar teng mana tapi sampai nyo ka ai kedengar le mana lo minta lain ya minta status yang god ka idih na sumbut idih na sumbut idih kana pula in lo melawak-lawak ina malam tanya nyo hanang lawak-lawak lang kampung na yang tebule na yang tan lang kampung na yang peki na ya hanang yang kampung sampai melatah remung kejakan.
Yang urung lang kampung dung gedhot dung gedung koyo wong gedena kesi-kesi nang ko sadawa. Pakal amate kabak media katalah. Rupanya medianya sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak ingin hadir agama dalamnya. Salah. Ilung yang lumamai gekeun li Habib Umar, gunakan media sosialmu untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Ilung enan saya kumah. Memang jelung sampaikan mau sampaikan. Masalah udah tenang baiknya. Tabak ti abe kan pakai ji pakai belum bayu. Hanai urang ni utengok. Hanai utengok hingga pajang-pajang. Hai tem yang ji ilung pe hanaku lili mati ji kuliannya. Menanlah kira-kira. Semoga be nali dawa-dawa tunggu batik daunya male katanya. Male bang tat. Pura-pura mengam kat Tuha. Umur kat 72. Tinggal 12 urut kala di dunia ini. Hana tak teh apa tam pakai apa tam dawa-dawa nyan ka ada sa. Yang pura tu ku mia thong gut hanje tapi mia lu kameng-kameng ma gam hana ku pua. Pakan ngon lam tanda gok-gok. Tapa kameng kuna ni mia kampung ji. Tek tengah itu mudah. Nya nak aku puas mian tanya. Ya sama leh ulang je. Tapi mian sama pun hanya. Ini patut dicurigakan. Ada sesuatu yang ada padanya. Nya tidak yang leh. Pudah nak puasnya. Enak urung pegah. Igatnya dia kami cagi. Tiga truk lah ulang. Menyegatnya minta lagi puluh tangga. Hanak ya kelah. Yang kepegah igatnya urusan roh Allah. Ikelah yang hanak akan tanya untuk kau pun. Nah, assalamualaikum Abia, apa hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang Nasrani? Haram, tak boleh. Hai kita mong tau yang enggak dimencari nah. Ya, orang Islam kan buat tukang. Buat kan tukang dimencari, tukang kerja. Ada kala punan gerganya bangunan, gereja bangunan, teman ruk tender pegawai gereja. Yang puh hukum tersyal pegawai tempat ibadah orang buah nanti menyatakan ketiganya lah ini yang ini lah urusan roh tapi diri kamu tak boleh haram karena di situ tempat perkumpulan orang makhluk-makhluk yang bermaksiat kepada Allah mana urung pegah tak tahu mengenal Nabi Anya tak ingin bagi mana oleh yang tanya tak ada adanan tak putuli hilang nak menjim tak ada adai dia dalam rupa dia tak ada adanan mai tu majid dan kau dengar kenan mai ya rafau dia ya wa kata ribu Quran kau tim yang belah ai dengar sedih kerod roi pun mai ya walai anai ya walai kat rupa nak dia dengar tiga dunia manjir lagi mana je tatam mai ya buka pela dunia ngaya Quran pajan teman kat utam tanya mai ya buka orang dulu dan sebagainya. Artinya mendakwahkan itu pelan-pelan. Bahkan tanya tak tuduh gok, kita nyu tak semayang tak. Nyan awak tuduh awak awak nyan buat Quran, nyan cuma lebar dan juga. Ike hirgan kung yang menakai. Tapi wah nyu tak buat lilan punya. Assalamualaikum Abia, mutuh Abia. Mutuh buah, mutuh kan? Bukan berapa. Mutuh tanya tak melumpawa. Oh lumpawa. Lumpo puma, mesti tanya tentang lumpo ke ulama yang kahanali dua malam turut-turut tergolong dai naik mayang de dan tengah terlawut-lawut tengah tamu terlawut-terlawut kadang untuk lam lumpo nya tanya na langkawan ulama yang kagawa ba Allah dan ulama yang mentemu di tengah gedor do atau balai langkawan urungnya nah yang mentau dib nah yang kan wa ba Allah puanya tabuh peringatan ke tanyo abia atau puah habis kalih tak kirim al-Fatihah dan yasin ke gobnya tapi manteng merata yo yo de mana abia ngulu meretip yang karap ningai ya dalam po itu yang sering-sering tak dalam po merempuk ngulin kam ningai nyen ba anda tanyo karap kato-kato jika menang ku kan hai latihan pun tak pegah tu kan langkawannya Nabi ya na ulama-ulama yang mentang yang mentau dia dulu langkawannya na ulama yang kamu ningai na ulama yang mentau dia kita yang tajak kenan tak duk enan terbalik sapat dengan urungnya anji
Tapi nyatanya apa-apa gara-gara ulama yang mutaudib dengan ulama yang kau meninggalnya apa-apa gara-gara ditanya dengan kawannya mandung meninggal ada yang tinggal landunya nyu meninggal si kan punya tanda-tanda lahir tanya hanya kupegahinya merupakan lumbu. Assalamualaikum abiyah kibancara getanya puisi kamah dalam buat membuat buka kai mereka kagak akhlak insyaallah istiqamah mengunci ingat istiqamahnya pergi tanamkan sifat siddiq tabligh amanah khotanah yang pernah memiliki li Rasulullah insyaallah tanyo istiqamah. Pakan Nabi hana bosan-bosan karena Nabi punya amanah. Tanyonya umat Nabi Muhammad be amanah tanyo. Olehnya Nabi tabligh, Nabi tabi-tabi na sampaikan karena yang perintah Allah. Itanyo pakan be tertembut. Kadang-kadang be tisinya te be nyempeh lawan karena kita telah berani menyembunyikan yang diri oleh Allah taala. Nabi na khotanah. Orang yang punya sifat fatanah, dia tidak pernah mau main-main dalam dunia. Siang dan malam memaksakan diri untuk terus beribadah. Sebab yang deket urang fatanah, urang yang tabe-tabe tinggal kemati, igaknya nang geti mulale ngan dunia. Urang yang fatanah sebenarnya, dia lebih mementingkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Nabi, sidro urang pilihan, makhluk pilihan yang didatangkan oleh Allah, keniak pegah mempentingkan akhirat lebih utama daripada dunia. Kenapa? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nabi lagainyan gemudib tanya pekan henti. Berarti tanya matang nasalah tu. Olehnya Nabi nanang menyebut dengan sifat siddiq selalu benar. Makna siddiqnya putra elek tasdek. Apa itu mentasdekkan? Kebenaran tetap pada kebenaran, kejahatan tetap pada kejahatan. Tanya umat Nabi Muhammad lebih-lebih tanya yang kakak tembuk. Ingat gure yang tua. Drone tanyo yang kena beri wati oleh Allah Ta'ala Nabi percaya untuk membuat menyampaikan agama ini bukan pilihan guru tapi ini adalah pilihan Allah. Nah dalam sejarah beruji Mu'ad bin Jabal nekirim li Rasulullah salah sidro sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal nekirim menanggro nyaman di waktu membuat Mu'ad netulak karena kan hanggetim malay agaknya karena na'ur lain yang lebih tua duduk dan pegah di Jibril Muhammad yang pilihan yang kau betul Mu'an kata tak betul tak peti amanah Rasul kata pekan hana ketenyuk kedua oleh Jibril menyan Jibril ketenyuk Mu'an berarti Mu'an jid ke Nabi janji hana li Nabi dan Nabi Muhammad yang tanda pegang apa Mu'an nejak diatih kehendak Allah gaya beri berita oleh Jibril bar Rasulullah han kesampaikan kedua oleh Jibril karena menyan Jibril yang sampaikan sama dengan wahyu menya wahyu bertina Nabi lam dan Nabi Muhammad. Anjir, nyo itanyo yang kage bebe idin bacu tapo, ge percaya le gure le urang geyo tumbeut, hai tumpung tua, itu kepercayaan besar. Al ulama ur satu lambia, gure-gure ketanyo urang-urang yang na ilmu agama walaupun gak nyangkan ahli dalam amalan, tapi gak nyang Nabi menurut dro ge menurut mata. Karena Nabi kalau nampakah al ulama war satu lambia al ulama fi umati min umati kan Nabi fi bani Israel lagainya yang kan nampakah li Nabi Muhammad maka ahwat yang tanya untuk pilih di gurau di sumber itu adalah pilihan terbaik betulah tulah kepercayaan yang tengku tiga tegak menyebut ulang kali tetulah takut-takut dicabut kepercayaan li Allah wallahu a'lam kepada imamnu semoga ada manfaat berkat dunia dan akhirat nyojeng kaposa ada hikmah terutuji teh ai kabuno kai tapi nyo ku kada juga di nyo bajana ja lom dia ho nya kamu yo ja lom ne ja lom tahu ini tambah nyo malamnya ku le ku ka ku begah katro uro kiamat pulau dari landunya katruk langku buka truk uro kiamat. Nyo taja pajan-pajan dina. Nyo lula kema, bakma dan ayah. Tangga. Nya puja ala dulaju. Ibi kili urin untuk itra kui bangkong nyo puru pande. Nyo wah. Padahal syara maku tan syara ayah kong angin. Ati jika habis gampung puja. Bahkan nah kampung oleh padung ke kawa bakter. Nyo kakula kema. Kan hanun tim ya kan ke bua kan kini kan kitu. Insyaallah taala nya nawat ai gebri mudah le Allah taja.
cuman lumpur pesan menyedron emak, dron ayah, dron abang, dron gure-gure mandung tayang neka almarhum tipa dihi ibinu teh makbarah gengen jika saksi tanyong setia dengan anak wadah tapakat pedang balai jamun rame-rame bekna don, bekna don ya kubah gengen hirau kan urusan dengan bundanya bu. Kan urusan dengan yatimnya urusan dengan almarhum sebab ada dua rapat pedang, pedang balai nyawa jamun tanah runa ngendro ada dua rapat artinya dengan masyarakat bantu ilumnya tidak ilum pengen orang yang kau meninggai punya kepegah di mata ngudik bahagama nyatanya berlaku sampai ngurung kiamat berlaku udahnya drone negure-gure benar jahat-jahat tahu drone murid-murid tetapi dia nak buat ini kaji ngomnya tetapi dia nak minta ilmu yang bakarayu udaya silahkan tapi ada nguwoy di hirui tidak ya benar hirmu penuh daya nguwoy nak kaji kuih buka bilik mah nyawanya ada iwoy daya kan ada iwoy mudi iwoy kutak kerung iwoy berang-berang kapat nak iwoy kena udaya langgulan puasa nak iwoy kena udaya bayar ih melata ino maju rame-rame homis berkana tina almarhum lagi nyana gaudi pakana tika nali almarhum nalimna nyan saboh kesalahan arwahnya tetap buah ilung lung pegah butuh ilung pegah hanam dalih ngan punya hanam dalih ponyo hanam dalih poji lung lung turi almarhum dah ilung ikut terlibat nangkaji pupegah lagi nyo lung ikut terlibat sebab yang pubehe-behe ganyan watenya termasuk yang tanya ngatat-tat kana pedang balai nya kana pedang balai kana ja kana mo ai kudu ngai lu haba atat ha mi kaji kana pedang dengan pegah lo tama dengan roh lu ngurung keun-keun walaupun ilu mana ha keun dedo ke pegah ka ku pedang nya dia ha mi ka tama dengan ilu pi payah lu pegah rame-rame de buat nyon nyo amai ge tanyo ka akhirat selama manteng na urang buat ino tamu terkah jupu yang dia tawakah ku yang jir nyan ke nyan bekal yang sebenarnya yang mesti ditanyo ni oh wadid kahanali dalam dunia nyo takubah anu kalau bentai di merua tapi takubah agama takubah wakaf nyan wakaf nyan berlaku sepanjang masa semoga nyo lang kuat hanyo bekal dia pilih tekedina anu nyan eh mesti lagi aku pegah unang ke nanamnya kahana iwa wali kai manggun-manggun ino-ino pejubu yang kujak lo pajana yu balik boleh nuka boleh nuka kebalik pajana yu balik rapuatha rapuatha kebalik tapi punya kalau menanyo ben klipun-klipun lo mana urusan ni kalau kalau aku kujak lo ma ada kujak tak kan yang tiklo aku pegang kalau aku pegang lah tinggal minyak kajak lo tak pegang hata ukanya punya tekedi perlih tak musyawarah balik ni pegang yang juli menyangka bere kana urang pakat ja lo lumnya lum pegah rabangan aninya lum pegah abangan turun pegah abangan aninya ada hana panggungnya hana pupu ga tadu tak pegah lo tapi menyanya hana berjalan ada kujatan rubo ubu kujama sama dengan aku yang kupegah hana peti peti lo rubo te aku lah ku yang pakai pikiran ku pegahnya ku pegah di popo sama lampeh tapi yo peda bah-bah te panik nak panik panik. Rugo. Semoga paham. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.